بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ويعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، اللهم اللهم اجعل هذا الجمع جمعا يبصر من اعمي بصائرهم وجعل واجعلهم كاشفا للحق وارشدهم من ضل من اضلوك يا رب من اضلك من اضلهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كي احمد باسو استاذ فريحين pengurus rabita alawiyah pengurus al irsyad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Ya saya <coughs> mungkin pengantar uh, sedikit ya uh, ini Nanti mungkin saya banyak baca juga nih jadi asalnya memang uh, saya nggak agak menghindar dari <laughs> dari konflik ini memang nggak mau ada uh, karena ada alasan tertentu lah ya uh, tapi di bujuk-bujuk mau juga akhirnya ya. kebetulan karena memang acara yang di Semarang itu uh, seminar ya bukan debat kalau debat memang nggak mau memang nggak bisa nanti akhirnya berantem <laughs> dan memang nggak pintar berdebat uh, temanya tentang uh, apa formatnya seminar dan uh, temanya tentang sejarah yang memang kebetulan uh, bidang bidang saya nah jadi saya di sini juga sama saya memposisikan diri saya sebagai sebagai sejarawan yang saya kajian saya lebih banyak bagian yang belakangan abad 19 abad 20 ya um, Nah, jadi walaupun saya enggan ya, tapi saya ngikutin uh, apa perdebatannya ada ini, termasuk yang berkaitan dengan isu sejarah dan ada uh, narasi sejarah tertentu yang yang nanti kita akan bahas ya. Yang buat saya jadi pertanyaan kenapa kok narasinya jadi begini gitu? Dapatnya dari mana datanya? Jadi memang biasa begitu kalau terjadi konflik perdebatan itu yang benar sama yang salah bercampur. Cuman yang jadi masalah semua ini tersebar, jadi populer gitu. Orang fahamnya seperti itu. Padahal eh, ada yang tidak yang tidak betul. Um, tapi yang salah bukan sebetulnya bukan cuma de, memang ya di kita pun ada yang salah, di pak pun ada yang salah juga. Jadi nanti saya ada sedikit juga yang saya menyampaikan juga kritik jadi biar adil ya. Yang sudah dikritik sebetulnya misalnya mengatakan Pangeran Diponegoro uh, Ba'alawi ya apa? Uh, Imam Bonjol ya, uh, sadah Ba'alawi. Saya percaya nggak ada maksud berbohong ya, cuman mungkin tidak teliti, dengar terus langsung di disampaikan ya. Nah, um, Nah, tapi fokus saya pada hari ini lebih kepada apa namanya? anggapan yang e, mengatakan bahwa ba Alawi ini didatangkan oleh oleh Belanda. Temanya kan migrasi. Sama yang Semarang itu juga yang rencana tema tentang migrasi, migrasi dan peranan. Tema hari ini juga insya Allah yang akan saya sampaikan tentang migrasi dan peranan. Tapi di antara fokus utamanya adalah berkaitan dengan narasi yang sedang berkembang bahwa e, bukan ba Alawi saja Berkaitan juga dengan Hadromi secara umum, ya, didatangkan oleh Belanda dan bekerja menjadi antek uh, kolonial di, di Indonesia. Nanti kita akan lihat, ini sebetulnya apa memang begitu atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan masuk lewat pasar-pasar budak. Nah, ini lebih jauh lagi, ya. Um, Oke. Okay. Nah, kalaupun pembahasannya cerita tentang peranan Hadromi, peranan Hadromi, peranan Hadromi, peranan hadromi tentu jangan diartikan seolah-olah yang berperan di Indonesia cuma orang Hadromi ini kebetulan karena temanya kan tentang tentang ini, ya. Baik. Ini juga perlu saya garis bawahi. Itu diingat, di, diingatkan kemarin sama Prof uh, siapa? Prof Yasmin. Ya, apa, perlu tampil sebagai apa uh, akademisi ya yang tapi saya kadang-kadang perlu merasa perlu menyampaikan nasihat juga ya. Kita perlu paham bahwa Mbak Alawi atau siapapun ya itu tidak maksum ya mereka bisa berbuat salah ya dan memang ada yang berbuat berbuat salah baik di masa lalu maupun masa masa sekarang. Nah kebetulan ada contoh sedikit ya ini mulainya dari kritik kritik dulu <laughs> ini yang ditulis oleh oleh Gronya ya jadi dia di salah satu suratnya dia tulis ya, ada beberapa Said atau habib keturunan Nabi yang berpura-pura menjadi orang suci, ya melalui sistem mencari pengikut yang cerdik dan seterusnya dan seterusnya diantara motifnya pengen uh, menikah, ya dengan beberapa orang. Jadi ada kasus-kasus seperti itu memang memang ada. Tapi eh, yang ditulis di, di, dikatakan oleh Sunok di sini kan ada beberapa. Ya, dia tidak bilang banyak, apalagi dia bilang semua semua. Dia tidak bilang begitu, ya. Jadi yang memang jadi uh, poin penting adalah jangan sampai digeneralisir, ya. Nah ini adanya upaya untuk menegur, meluruskan kalangan Baalawi, hal yang baik, baik oleh Baalawi sendiri, kalangan Hadromi oleh orang-orang siapa saja, ya. Nah tetapi jangan sampai karena ada beberapa, ya, ya, atau Baalawi yang berbuat uh, salah, kemudian seolah-olah semuanya Uh, buruk, ya. Soalnya, ini yang, yang jadi masalah sekarang. Begitu seolah-olah semuanya orang-orang yang buruk, yang jahat, pro ini, apa namanya, pro penjajah, dan seterusnya. Nah, saya mau mulai dari informasi ini, ya, yang mengatakan bahwa uh, Balawi, orang Hadromi, datang ke Indonesia ini didatangkan oleh pemerintah kolonial. Ini ada beredar di beberapa <tuh> video, ya. Uh, tapi yang saya sa masukkan di sini yang dari teks saja dari tulisannya uh, Nur Fadil Satya ya. Jadi di situ dikatakan adapun yang datang ke Indonesia umumnya untuk bela bekerja ke Belanda kafir penjajah Belanda memerlukan banyak tenaga kerja, tidak mau mempekerjakan pribumi ya karena pribumi benci Belanda, kedua pribumi badannya kecil dan lemah. Belanda cari tenaga kerja dari negara-negara miskin, ya diantara dari India, Bangladesh, Yaman. Nah ini bercampur, ada bagian yang betul, ada bagian yang tidak betul. Bangladesh dulu belum belum ada gitu, <laughs> ya. Ya mungkin maksudnya dari wilayah yang sekarang namanya Bangladesh, mungkin maksudnya begitu, ya. Kemudian uh, rombongan yang pertama itu tidak banyak. Setelah mereka bekerja pada Belanda kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir dan lain-lain dan seterusnya dan seterusnya ya. Bahkan ditegaskan di bagian yang terakhir itu berbeda dengan orang Cina kedatangan kedatangan imigran Yaman ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina memang datang sendiri. Dia tulis begitu. Nah, saya waktu dengar itu saya awal dengarnya itu di video. Saya mikirnya dapat data. Saya belajar nggak pernah ketemu selama ini gitu. Jadi saya buka-buka lagi cari-cari data dan memang tidak pernah tidak pernah ketemu nah kalau saya perhatikan kelihatannya sumbernya dari kitab al istizadah min akbar asada As yang disusun oleh ali bin moksin assegaf saya belum baca keseluruhan baru baca sebagian sedikit baru baca baru lihat sedikit tapi saya lihat di bagian akhir penulisnya itu menjelaskan bahwa kitab itu eh, bukan berdasarkan riset yang detail dia hanya menggunakan kitab-kitab yang ada di perpustakaan pribadinya, jadi dia juga sudah tulis, kalau nanti ketemu ada data yang berbeda, ya nanti dilengkapi, di, uh, jadi buku ini uh, tidak bisa, kalau menurut saya di, jangan digunakan sendirian, perlu dikonfirmasi dengan buku-buku yang lain, sumber-sumber yang lain baik, saya mau mulai dari migrasi ya, nah saya tampilin aja beberapa kutipan-kutipan ya, ini, nah kalau saya nggak nggak pakai manuskrip nih kalau tapi saya banyak pakai sumber sekunder aja tapi hasil penelitian ya hasil penelitian para para ahli ini misalnya RB Surgeon ya dalam bukunya The Science of Hadramut dia mengatakan emigrasi terbesar terjadi di Jawa Sumatera Aceh dan Malaysia dan Malaya dan kaum Said Alawi tiba beberapa waktu sebelum Belanda ya mereka juga ditemukan di Kalimantan Timur dan bahkan Filipina Filipina, jadi ya, Timur tuh juga hadorim banyak juga tuh ya. Ah ya betul. Nah ini kan kita lihat persebarannya itu luas ya. Yang datangin ke Timur siapa? Yang datangkan ke Filipina siapa? Ini baru yang disebut di sini. Nanti ada lagi yang lain di India, ada lagi di Afrika Timur itu banyak juga ya. Nah beberapa sadabah Ba Alwi ini minta maaf temanya terakhir diubah Hadorim tapi masih banyak cerita Mbak Alawi -nya karena asal tentang Mbak Tapi nanti ada bagian-bagian juga berkaitan. Beberapa sadabal masuk ke beberapa wilayah dan diterima oleh keluarga kesultanan. Contohnya ada dinasti Jamalulail di Aceh, ya, tapi cuma sebentar. Ya. Kemudian ada dinasti Banasan, kadang-kadang dianggap uh, bin Syahab, ya, Siak, sampai kemerdekaan bahkan. Ya. Uh, terus ada dinasti Alkadri ya di Pontianak abad ke-18 intinya mereka nggak ada tuh cerita mereka didatangkan ya belum ada pengaruh Belanda pada waktu itu setelah itu terus mulai masuk pengaruh Belanda jadi mereka dari mana datangnya kok sudah masuk di situ bahkan jadi jadi Sultan ya nanti mungkin dinarasain lagi Oh karena berontak merebut kekuasaan dan lain-lain tapi kalau yang saya baca Memang mereka diterima di keluarga sultan, menikah dengan salah satu putri sultan ya dan seterusnya. Baik, ini dalam apa? Hays dan uh, Martin Selama ya. Dalam sejarah migrasi mereka yang panjang, orang-orang Hadrami menyebar ke hampir semua wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia, Afrika Timur, India, Asia Tenggara, pesisir Malabar ya, itu di apa namanya di Kerala saya ketemu dengan beberapa dosen-dosen dari Kerala datang ke Malaysia waktu dia tahu saya alatas dibilang kita di sana tradisi uh, ini masih ada kita baca ratip atas misalnya <laughs> oh ya begitu ya ternyata Kerala karena juga. Kerala tuh dulu Malabar, Malabar ya ah dulu Malabar sekarang namanya Kerala bagian dari ya, India India Selatan, uh, India Selatan. Ah, jadi memang bagian yang di pesisir Dulu kan memang jauh, kalau mau ke sini pasti mampir-mampir ya, Di antaranya ke daerah itu Nah, bahkan di situ dikatakan ada pemukiman hadromi Di Malabar pada masa pra-Islam ya. ya tentu, Mbak Alawi belum ada pada masa itu ya Tapi se ya, se seawal itu sudah mulai ada ya nah, Belum ada Belanda, mau ke situ <laughs> Jadi... Uh, Ya saya nggak akan bacakan semua, ya sekedar menunjukkan. Nah, ini yang di, ditulis oleh Ismail Fajri Alatas ya. Di ya, bagian akhir, Nah memang eh, gelombang yang besar itu terjadi pada pertengahan abad ke-19. Ya, 1800 itu dengan dengan dibukanya Terusan Suez, ada kapal uap, jadi semakin mudah perjalanan untuk ke kawasan sini. Kalau dulu kan lebih susah ya, dengan adanya kemudahan itu semakin banyak ya jadi gelombang uh, migran itu semakin besar. Tapi sama juga bukannya didatangkan juga sebetulnya, ya. Paling tidak saya bisa mengatakan sejauh ini saya meneliti, membaca, saya belum pernah menemukan ada uh, sumber yang menyebutkan bahwa uh, kalangan Ba'alawi ini didatangkan oleh Belanda. Itu belum pernah ketemu. Ya. Nah, terus uh, ini menarik yang ditulis oleh. Di sini lebih jelas ya. Fokens ini men menjelaskan tentang uh, migran Cina sebetulnya tapi karena ada kesamaan dia singgung juga tentang orang-orang uh, Arab ya. Dia cerita tentang bagaimana proses mereka masuk ya. Dikatakan undang-undang mengharuskan izin masuk tetapi bukan tempat tinggal. Artinya kalau mau masuk harus bawa surat izin masuk. Ya dari Singapura kalau nggak salah minta sama konsulat Belanda di Singapura. Ya pendatang baru ditanyai tentang relasi yang keluarga atau teman yang mendukungnya dan apakah dia memiliki penghasilan yang memadai. Kan dari sini kelihatan bukan didatangkan, datang sendiri terus dicek ya ada temennya atau tidak keluarganya siapa ada duitnya apa bawa duit atau enggak ya. Orang Arab biasanya menunjukkan kekayaannya dengan jumlah uang yang dimilikinya. Itu tidak selalu uangnya sendiri. Kadang-kadang sudah dibantu sama uh, saudaranya, ya, uh, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini lebih detail lagi. Ini ini adalah surat. Ini diterjemahkan sama sunok kurgronya di suratnya. Ya, surat yang ditulis oleh orang Arab di kawasan ini di majalah Samarat Al Funun yang di Timur Tengah. Ya. Jadi ketika itu lagi semangat protes sama Belanda. Ya. Nah di antara yang diprotes adalah tentang prosedur masuk yang sulit ke Hindia Belanda. Ini memperlihatkan beberapa hal. Pertama orang-orang eh, Hadrom ini bukan didatangkan. Kedua mereka bukan bukan orang yang disenangi sama orang oleh orang Belanda. Orang Belanda nggak suka dan nggak terlalu suka mereka masuk. Tetapi karena peraturannya memang tidak tidak melarang ya maka pada akhirnya dikasih juga ya e, diceritakan proses yang sulit ya harus bikin surat izin kemudian nanti di diperiksa oleh mereka ya sampai e, intinya harus bayar kalau diterima pun harus harus bayar ada bagian yang itu saya yang kuningkan ya, bukan dari asalnya. Harga resmi surat izin seperti itu tidak kurang dari setengah pon. Belum lagi bila pemegang surat izin tiba di pelabuhan yang dituju, maka dia ditahan oleh polisi seolah-olah seorang penjahat dibawa kepada kepala penduduk Arab, Kapten Arab. Ya. Saya berapa kali sebut ya, Kapten Arab itu ngurusin orang Arab saja. Kalaupun ada yang tidak baik, yang jadi korban, orang Arab, bukan masyarakat pribumi. Ya. Uh, kepala ini menerimanya seolah-olah seperti darah dari orang yang serba miskin dan dengan berbagai-bagai jalan dapat dihisapnya. Ini kalau kebetulan tidak baik, yang apa orang yang kurang baik yang jadi kepala atau kapten Arab, ya. Uh, kemudian juga diceritakan lagi panjang, saya, saya nggak bacakan semua lah. Di bagian akhir ada yang menarik, ya. Tapi perlu difahami bahwa Tulisan-tulisan ini suasananya tuh memang ada nada politiknya, semangat perlawanan, ada agak provokatif. Jadi mungkin ag agak dramatis sedikit, ya. Mungkin uh, tidak se ekstrem itu, wallahu a'lam, ya. Tapi yang pasti me me memang mereka marah kepada pemerintah uh, Hindia Belanda. Di bagian akhir dikatakan pembatasan kebebasan ini telah di diberlakukan atas permintaan seorang rohaniawan kepada pemerintah. Sebab kata rohaniawan itu satu-satunya hambatan terhadap pengkristenan orang Jawa timbul karena kehadiran orang Arab. Maka pengkristenan akan terwujud jika pemerintah pusat menolak kedatangan orang Arab. Ini tulisan yang memprotes ya, mengatakan begitu. Baik, itu soal migrasi, ya. Sekarang profesi. Kata tadi dikatakan mereka bekerja. Kalau didatangkan itu biasanya jadi kelihatannya narasi yang berkembang ini merefleksikan dengan masa sekarang. Kalau direk, direkrut didatangkan kerjanya di rumah, ya, jadi atau di pabrik. Kalau zaman dulu tuh, kalau yang didatangkan dalam jumlah besar, kemungkinan besar ya di ke, perkebunan, ya, atau di industri-industri, tapi ini tidak, uh, tidak kita temukan, ya. Nah, kebanyakan peneliti men, men, menerangkan apa profesinya orang-orang uh, Arab yang datang ini, orang-orang Hadromi, ini tulisan Mona Lohanda, ya dosen di sejarah di UI sudah udah sekarang saya kurang tahu udah senior sekali atau masih ada atau tidak wallah alam. Sebagian besar yang datang ke Indonesia berasal dari daerah Hadramut di Arabia Selatan, mayoritas dari mereka berasal dari golongan miskin di Hadramut yaitu golongan rakyat biasa termasuk pedagang keliling. Jadi biasanya kalau yang paling sering muncul itu berkaitan dengan profesi adalah peda pedagang. Ya, saya pernah waktu neliti di arsip nasional ketemu satu bundel ada laporan tentang orang-orang yang baru masuk dicatat namanya siapa umurnya masih muda-muda orang hadorim namanya siapa pekerjaannya apa semuanya nulisnya pedagang ya semua nulisnya pedagang uh, ini tulisan ini kaitan tentang pendidikan tapi dia menyebutkan bahwa nggak disediakan sekolah khusus buat orang Cina, orang Arab ya. Mereka diberi kebebasan dalam mengenyam pendidikan karena setelah lulus mereka biasa bekerja di perusahaan swasta atau perusahaan milik sendiri. Kenapa kaitan sama pendidikan? Dulu Belanda itu bikin sekolah yang merekrut orang pribumi karena mereka setelah lulus mereka bisa bekerja di kantor-kantor pe pemerintahan. Tapi orang Arab, orang Cina ini nggak terlalu banyak masuk ke situ. Ya karena memang mereka biasanya punya usaha sendiri setelah itu mereka bikin sekolah sendiri. Makanya akhirnya bikin jamiat Her ya, awal abad uh, 20 karena belum ada sekolah yang modern seperti itu. Ini juga nih mar masih Martin selama. Ini kepanjangan lah, tapi intinya mereka semua menyebutkan ya, disebutkan kan, satu diaspora wirausaha ya di Asia Tenggara ya. Mirip sama orang-orang uh, Cina. Nah, yang dimaksud dengan profesi di sini adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Jangan nanti di begini maksud saya jangan nanti oh nggak ada yang jadi ulama nggak ada yang jadi dai ya. Ini yang konteks profesi di sini maksudnya adalah mereka dapat income-nya dengan apa ya? Nah, ini biasanya memang dengan jalan perda perdagangan. Perlu dicatat bahwa Mbak yang bermigrasi sebelum abad 19 kemungkinan besar datang tujuan utamanya menyebarkan ilmu agama itu kita ketemu kayak yang sultan yang masuk ke kesultanan misal awalnya tuh biasa jadi mufti dulu ya masuk ke kesultanan itu jadi mufti biasanya nah eh, pada abad 19 dan 20 motif ekonomi menjadi semakin menonjol ya dan yang datang lebih banyak ya tetapi motif keagamaan tetap tetap pentingnya disebut oleh oleh Peter, Peter Riddle ya meskipun para imigran Arab menjadi kekuatan ekonomi yang kuat dalam masyarakat Melayu ya ini konteksnya Melayu Malaysia tapi sama sebetulnya dengan di kawasan Indonesia. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai pembatasan pengaruh mereka dalam proses islamisasi. Ya, ini kesimpulan peneliti ya. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, peran penting mereka sebagai pedagang dan saudagar serta kekuatan dan pengaruh yang mereka nikmati telah memperlengkapi banyak orang untuk memainkan peran peran penting dalam ranah agama. Jadi walaupun mereka berdagang, mereka jadi pengusaha, mereka mereka menggunakan posisi itu, kelebihan itu untuk uh, melakukan dakwah juga. Ya mungkin nggak semua ya, tapi cukup banyak ya, dari mereka yang melakukan itu. Uh, Nah mereka umumnya berniaga atau berusaha sendiri. Kalaupun ada yang bekerja pada orang lain, biasanya pada sesama hadromi. Orang Tionghoa juga begitu. Ya, ada yang sudah lebih dulu berhasil diajak kerja sama. Ya, ada yang baru datang, ya misalnya. Dan biasa mereka nggak bekerja di pemerintahan kolonial. Ya, keinginan untuk menjadi pegawai negeri adalah sesuatu yang sangat jarang dijumpai di kalangan orang hadromi. Ini kesimpulan saya dari apa yang saya baca. Ya, bahkan sampai sekarang juga kayaknya masih sudah mulai tapi kayaknya masih belum dominan ya nanti perlu diteliti ini kayaknya <laughs> uh, ini kata Van den Berg di Pulau Jawa saya hanya mengenal dua pegawai pemerintah yang berasal dari Arab yang jadi bupati jadi patih ya itu itu jumlahnya sedikit ya mungkin setelah itu ada lagi tapi tetap jumlahnya tidak tidak banyak nah jadi sudah, sudah migrasi ya, sudah bahas Kemudian profesinya apa itu juga sudah jelas. Jadi mereka yang saya tahu kebanyakan bukannya bekerja di rumah-rumah orang Belanda atau apa biasanya orang-orang Belanda nggak suka sama sama orang Arab yang pengen berjubah. Ya, banyak tulisan mereka tuh yang agak apa namanya punya stigma yang cenderung negatif terhadap Islam dan orang Arab. Nah, bagaimana suasana mereka pada abad 19, abad 20 itu terutama ya. Ini juga berkaitan karena kan dikatakan orang Arab nih jadi antek Belanda dan uh, untuk membantu kolonialisme. Dulu ya, kebijakan Belanda itu mensegregasi, memisahkan. Orang Tionghoa harus tinggal di perkampungan mereka sendiri ya. Ah, Pecinan. Kemudian orang Arab juga harus tinggal di kampung Arab di Pekojan kalau di Jakarta ya dan mereka tidak mudah untuk mereka nggak boleh itu dari sebelum pertengahan beberapa dekade awal abad ke-19 sampai 1914 mungkin itu baru baru diizinkan itu ada weekend style mereka cuma boleh tinggal di situ dan juga mempersulit untuk gerak kalau mau keluar mesti ngurus surat jalan Ya, pasien stelsel. Jadi mereka kesulitan, dan itu juga yang nanti yang menyebabkan akhirnya tertimbul gerakan untuk uh, memprotes pemerintah uh, Belanda. Ya, nah jadi dari sisi ini saja sebetulnya mereka punya keterbatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat uh, lokal. Baik, uh, baik. Saya percepat saja karena keadaan yang. Jadi begini mereka di tempat tinggalnya dibatasin. Kemudian jumlah makin banyak yang datang. Kenapa? Ya? Di antaranya memang karena daya tarik ekonomi juga di antaranya. Pada abad 19 itu, ya abad 19, abad 20. Nah karena yang datang makin banyak tempatnya di situ-situ juga, akhirnya pekojan itu dan kampung Arab-kampung Arab lainnya itu jadi jadi sumpek. Ya. Padahal sebagian dari mereka sudah ada yang jadi saudagar, sudah jadi orang mereka jadi jengkel ya, dengan keadaan itu. Nah, pada waktu yang bersama abad 19 itu muncul uh, ide dan gerakan panislamisme, ya panislamisme uh, Afgani kemudian Abdo, dan lain-lain dan disambutlah oleh orang-orang Hadromi ini, ya, yang dan dijadikan mereka setuju dengan ide itu. Uh, ini kalau mau diceritakan panjang ini sebetulnya, tapi singkatnya begini. Jadi keadaan itu. Mereka dalam keadaan yang sulit, kok kita disu dibikin susah sama pemerintah kolonial ini, bukan Muslim juga. Pada, sebagian mereka juga sudah ada yang jadi pedagang besar, tuan tanah. Mereka, saya rasa, ada perasaan kita Muslim, nih, kok tertinggal, kok kita kalah. Nah, ide ide pembaharuan itu kan pada masa itu kan sebetulnya idenya itu, kita harus bangkit, harus apa namanya memperbaiki diri supaya bisa. Sejajar dengan orang Barat, jadi mereka menyambut gagasan itu uh, dan ide pan Islamisme ini. Dengan ide ini, mereka ingin kita bersama-sama Turki Utsmani supaya bisa maju lagi dan disambut juga oleh Turki Utsmani Mereka punya menjalin hubungan ketika itu dengan Turki Usmani, sampai Turki Usmani pun bikin konsulat di Batavia, yang mana. Konsul pertamanya, walaupun tidak diterima oleh oleh Belanda, tapi diangkat oleh Turki Utsmani itu adalah seorang Arab lokal yang sudah tinggal di Hindia Belanda. Ya, tapi bukan Hadromi di sini ditulis Hadromi sebetulnya bukan Hadromi, tapi dia tinggal di lingkungan Hadromi. Namanya Abdul Aziz uh, Al Musawi. Mertuanya Abdullah bin Alwi Al atas ya, yang gedung apa tekstil itu ya, di Jakarta. Dulu rumahnya di situ. Nah dari awal waktu Turki Utsmani menetapkan akan membuka konsulat di Batavia, sejak awal itu sudah disebutkan alasannya karena ingin melindungi warganya yang ada di di Batavia, yaitu orang-orang Arab yang, ada di Hindia Belanda, ya, bukan di Batavia, di Hindia Belanda. Ya. Jadi ketika itu orang Arab pengen biar jadi bagian dari Turki Utsmani, ya. Turki Utsmani juga menyambut ya mereka dianggap bagian dari Uh, Turki Utsmani. Walaupun nggak diakui oleh Belanda. Kenapa kok mereka mau jadi bagian dari Turki Utsmani? Karena di Hindia Belanda itu selain ada segregasi tadi, ada stratifikasi sosial yang kaku. Paling atas itu orang Belanda, di bawahnya orang timur asing, paling bawah orang Inlander, orang pribumi. Itu kebijakan Belanda, bukan kebijakannya orang Tionghoa atau orang Arab gitu ya. Nah, uh, mereka memprotes apa pembeda-bedaan ini, ya. Orang Turki, kalau ada orang Turki datang, orang Turki dianggap sejajar sama orang Eropa, makanya mereka menuntut kita mau sama sama orang Turki. Awalnya orang-orang Arab ini yang ingin dianggap menjadi bagian dari Turki supaya mereka disetarakan. Nanti lama-lama isunya tuh pribumi Muslim ini bagian dari dari Turki. Usmani. Jadi arahnya ke sana, ya. Mereka terlibat dengan pergerakan itu dan juga didukung oleh para konsul Turki. Nah, selama proses itu di akhir abad 19 ya, sampai awal sekali abad 20 itu mereka banyak menulis, mengirim tulisan, memberikan laporan karangan panislamis dari orang-orang Hadromi ini, mem memprotes tentang perlakuan Belanda, ya. Nah, ini ini laporannya Snow ya. Tapi ini udah ditampilin di videonya Robito kalau nggak salah ya. Nomor-nomor dari surat kabar maklumat, mau ayat, memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau mau dikatakan antek Belanda, ya tidak representatif, gitu kan? Kalaupun mau ada yang dikatakan, oh ada orang-orang yang bekerja, pada... bisa dihitung dengan jari sebetulnya. Tapi ada juga orang-orang Arab lainnya yang mereka mengambil posisi ini pada masa itu, ya. uh, dan mereka menulis dengan cara yang uh, cukup uh, provokatif, ya, menyerang uh, Belanda. Ini, misalnya, ada salah satu surat uh, dari orang Hadromi di Mu'ayyad tahun 1899. Ya, ini sepotong aja saya ambil ya, akan tetapi lalu siapa yang akan meminta belas kasihan bagi orang pribumi Muhammadan? Memang dalam surat-surat itu kadang-kadang yang diisukan adalah kesulitan dihadapi orang-orang orang-orang Arab. Tapi pada sebagian surat yang lainnya bukan hanya soal orang Arab, tapi juga orang pribumi diangkat di situ. Ya, di pulau-pulau jajahan Belanda atau agar orang-orang Belanda meninggalkan ketidakadilan dan kelaliman yang dijalankan oleh para penguasa Belanda terhadap orang pribumi. Ya. Padahal keluh kesah mereka ini sudah terdengar di mana-mana dan kebusukan mereka sudah memenuhi tujuh penjuru ya. Dan ini contoh-contoh lain. Saya saya nggak akan uh, sebutkan semua nanti terlalu terlalu panjang dan cukup banyak disebutkan di uh, surat-suratnya Sunok uh, Hurgronya ya. Uh, ini ini jum sampai uh, apa? yang yang mengirim permintaan permohonan supaya jadi bagian dari Turki sampai 35.000 muslim di Hindia Belanda 35 ribu itu saya kira bukan cuma orang Hadromi, ya masyarakat e, setempatnya juga dan ini yang dirasakan oleh orang Belanda e, ini dikutip di oleh Hamid Al gadri di bukunya ya pada tahun 1897 tentang Pan islamisme dia mengatakan tujuan dari Pan Islamisme di Betawi ini adalah mendapatkan persamaan status untuk orang Arab dan kemudian untuk semua orang Islam dengan orang Eropa supaya sejajar ya. Atau lebih tepat untuk menghapus perbedaan-perbedaan status sekarang ini. Dalam peradilan hak dan kewajiban di antara orang Eropa Timur asing dan orang Eropa Timur asing dan pribumi. Jika tujuan ini sudah tercapai maka menurut pendapat para pengikutan Islam orang-orang Islam tidak sukar lagi untuk mendapat kedudukan yang lebih daripada orang Eropa dan kemudian memojokkan mereka sama sekali. Serangan maklumat mempersiapkan pengusiran orang Belanda dari Hindia Timur. Jadi nada ketidaksukaan, kritik, serangan itu sampai ke taraf itu pada masa itu. Nah, singkatnya kemudian mereka, eh, mereka ada yang kirim anaknya belajar di Istanbul tidak banyak beberapa orang. Terus mereka bikin sekolah, ya bikin organisasi jamiat khair, ya. Uh, awalnya buat orang-orang Arab saja Tapi 1906 dibuka juga untuk uh, Muslim ya. Lalu uh, Pada Apa namanya uh, di, uh, Cokro Aminoto Ahmad Dahlan Pernah menjadi, uh, menjadi anggota Jamiat Khair ya. Dan ketika berdiri Sarekat Islam Orang-orang Arab sangat aktif Di sana Saya pengen ada rencana mau buat penelitian khusus Tentang masalah ini, menarik Sangat aktif pada dekade pertama kepengurusan syarikat Islam. Ya. Nanti di sini kita bisa lihat beberapa contoh. Ya. Waktu berdiri syarikat Islam, daga, syarikat dagang Islamia di Bogor, Tirto Adi Suryo, ya. pengurusnya itu, ah, ini kalangan masyaih di, di Bogor ini ya, uh, apa pimpinannya Raden Mas Tirto Adi Suryo, terus Presiden Syekh Ahmad bin Abdurrahman Baj Bajunaid, ya, Komisaris Syekh Ahmad bin Said, ini Said sebetulnya, ya, Bajunaid, dan seterusnya. Dua dari pengurus yang awal ini, kalau nggak salah, yang alumni dari dari ya, Turki, ya, dari Istanbul. Kemudian dari ada satu penelitian tentang syarikat Islam di Surakarta di Solo, ya, itu dikatakan pada tahun 1914 itu susunan pengurusnya terdiri dari Uh, pedagang Muslim, perihai, dan golongan Arab yang tergabung dalam Sarekat Islam. Nah, di dalam daftar pengurus Sarekat Islam di Solo, Surakarta, 1913-1914 itu ada nama Syekh Muhammad mungkin itu ya, bin Awad Sungkar, komisioner dan Said Muhammad Al Jufri, penasihat. Artinya mereka ada nama-nama di situ. Uh, ini datanya nggak semua dimasukkan. Ada nama-nama lain yang juga mereka terlibat di uh, syarikat. Di sini disebutkan di satu tesis master ini ya. ada Said Ali Al Ali Al-Habsyi Abdullah bin Hussein Ali Drus ya, itu terlibat di Syarikat Islam. Said Ahmad bin Muhammad uh, bin uh, Al-Musawa dari Surabaya ya, dan juga dari kalangan uh, masyayikh pun uh, mereka juga uh, terlibat di sana. Ini, ini uh, Sumit Mandal ini banyak meneliti tentang pergerakan orang Arab pada masa itu dan beliau cukup banyak menulis tentang bagaimana peranan orang Hadrami di syarikat Islam. Tapi dikatakan orang-orang Arab memainkan peranan penting sebagai penasehat, pembimbing keagamaan serta penopang keuangan sepanjang tahun-tahun awal syarikat Islam. Um, ini yang saya dapat dari beberapa sumber, kalau tadi sumber-sumber sekunder di sumber primer ya dari neraca neraca ini redaktornya Haji Agus Salim kalau saya tidak salah ya itu disebutkan pada meeting agama Islam di Sirene Park yang diadakan oleh Sarika Islam Tuan Said Tuan Said Hasan bin Smith komisari, komisaris SI bicara tentang rintangan dan seterusnya arti mereka terlibat di situ saya apa namanya Hasan bin Smith ini termasuk pemimpin di Sarika Islam di Surabaya ada Usman bin Yahya saya kira ini mufti Bat Batavia minta berpidato pula sekedarnya dibicara tentang pertentangan golongan muda, golongan tua ya. E, ada benernya, ada salahnya masing-masing ya. Kemudian juga ada berita lain menyebutkan pada e, bahwa lead, lead bestur, pimpinan e, apa namanya, Sareka Islam, sentral Sareka Islam, termasuk Said Hasan bin Semit bersama lead lainnya jadi sasaran SI Semarang untuk dibubarkan. SI Semarang ini Semaun, ini 1917 nih ya. Semaun komunis, tapi partainya belum berdiri, tapi sudah mulai masuk di syarikat Islam. Kemudian syarikat Islam juga bikin lembaga namanya Hilal Ahmar, bulan sabit merah, itu, untuk, bantuan korban perang ketika itu. Kerjasama dengan Hilal Ahmar di, di Turki. Yang jadi ketua siapa? Said uh, Hasan bin Sumit. Wakilnya Umar Said Cokro Aminoto. Ya, terus pengurusnya di bawahnya banyak lagi itu ada ada Sheikh ada uh, Said juga ya. Ini contoh yang saya dapat dari utusan Hindia koran milik Sareka Islam. Ada satu berita menceritakan tentang perjalanan Hasan bin Semit uh, yang cukup padat. Cuma saya mau menggarisbawahi. Ya di disebutkan bahwa dia adalah komisaris uh, sentral syarikat Islam. Ya, dia pergi ke Surabaya dari Surabaya ke Semarang, hadir walimah di rumah Habib Hasan Musawa. Besoknya pergi ke Betawi, disertai oleh Cokro Aminoto di Cikampek, bareng-bareng sama Cokro Aminoto. Saya mau memperlihatkan ini bahwa dulu sudah sangat, iya dekat sekali sebetulnya, dan mereka terlibat di uh, pergerakan juga, ya di Betawi setelah kemarin mereka pergi ke rumah Joyo Sudiro, Komisaris CSI, besoknya pergi ke rumah apa ke tempat advisor Kementerian Agama ketika itulah ya. Ada beberapa urusan. Terus selesai urusan Rabu pagi ke kantor apalagi itu advisor lagi. Terus setelah itu Cokro itu naik spur ke Bandung, pisah. Syed Hasan pergi ke ke konsul Turki, Refat Bey ketika itu ya. Uh, terus pergi ke rumah Said Abu Bakar bin, saya kira mungkin Abu Bakar bin Abdullah mungkin ya. Alam. Kemudian uh, bermusyawarah tentang nasibnya bangsa Arab yang masih dalam kegelapan. Hmm. <laughs> ya. Yeah. Diskusi sampai jam 2 pagi, menginap di situ. Paginya jam 9 ke makam Habib Kramat Luar Batang. Siang jam 1 makan siang di rumah Said Muhammad bin Abdul Rahman bin Syahab. Pukul 2 naik spur ke Bandung, dijemput Abdul Muiz, tokoh syarikat Islam juga. Ya dari Bandung sambung ke Tasikmalaya Manonjaya ke cabang-cabang Sarekat Islam. Jadi dan bukan cuma Hasan bin Hasan bin Smith pe Pepimpinan di ketika itu di CSI. Ya. Ini dalam satu Kongres Nasional Kongres saya kira Sarekat Islam ya di situ nggak disebut ada dalam satu kesempatan Said Abdullah Barakbah ya utusan Sarekat Islam Kota Waringin. Jadi bukan tamu dia dari cabang syarikat Islam berpidato isi eh, pidatonya menarik ya apa dia bilang kami ada mempunyai perasaan-perasaan kebangsaan yang sungguh-sungguh lengket dalam kalbu kami sebenarnya kami punya bapak bangsa Arab Tulen kami punya ibu bangsa pribumi bumi putra jadi mestinya kami ada mempunyai 50% perasaan bumi putra paling tidak ya Kemudian di bagian akhir dikatakan kami orang bangsa bumi putra terutama bangsa Jawa dan seberang di dalam jumlah ratusan tahun yang lalu, lalu saya kira terbenam di dalam jurang kehinaan diperas dipijit diinjak ditendang dan sebagainya oleh kaum kapitalis bangsa asing ya apa tuan-tuan tidak bisa ikut memikirkan hal itu ini contoh-contoh bahwa mereka ketika itu terlibat ya dalam dan sebagian dari mereka mengekspresikan perasaan Anti terhadap uh, penjajahan, ya. Waktunya masih boleh. Ini ya. <laughs> ya, saya coba lebih cepat ya. Nah, uh, tetapi yang saya nggak sempat menjelaskan semuanya, ya. Mungkin nanti bisa lebih banyak di uh, forum tanya jawab ya. Uh, pada tahun 1920-an dan seterusnya. Orang-orang Arab ini menarik diri dari dunia pergerakan. Nah, ya. Jadi yang pada tahun 1910 an itu sangat aktif, ya, sangat aktif, terutama di syarikat Islam. Tapi pada tahun 1920-an masih ada sedikit-sedikit, tapi makin ke akhir 1930-an itu makin berkurang. Mereka eh, tidak lagi melibatkan diri dengan dunia pergerakan yang bersifat politis, tapi lebih fokus kepada yang sosial keagamaan, khususnya pendidikan. Ini terjadi di baik di Jamiat Khair dengan Robito juga di Al-Irsyad pun uh, kurang lebih begitu juga setahu saya. Nah um, sebabnya ada beberapa faktor tapi saya nggak akan cerita sekarang. Tapi terlepas dari itu, pada tahun 1930-an uh, generasi muda di keduanya itu uh, membentuk PAI ya eh uh, Pak Air Baswedan ya Hamid Gadri dan beberapa yang lain dan mereka memutuskan untuk uh, menyatakan bahwa kita ini bagian dari Indonesia ya Nah kalian generasi tuanya itu belum sampai ke situ itu juga ada ininya sendiri sebabnya kenapa uh, dan mereka yang muda-muda ini enggak kita bagian dari Indonesia dan mereka ikut terlibat dengan dunia dunia pergerakan ya nah um, tentang Said Usman bin Yahya mungkin sedikit ya um, saya sebetulnya termasuk yang kritis terhadap Said Usman bin Yahya saya lebih condong ke yang uh, yang panislamis pada masa itu. <laughs> uh, tetapi biar bagaimanapun, uh, saya melihat biar bagaimana Syed Usman bin Yahya ini punya punya sumbangan juga, ya. Uh, sikap beliau yang dekat dengan pemerintah Belanda itu mungkin problematis. Tetapi di sisi lain beliau juga punya punya sumbangan, beliau punya peranan dalam tradisi keilmuan, ya. Murid-muridnya itu terus berkesinambungan sampai masa-masa Berikutnya, ya. Nah, saya cuma mau e, menggarisbawahi bahwa pada masa itu saya Usman sudah dikritik, ya. Dan saya kira yang paling besar kritiknya, yang paling banyak mengkritik justru kalangan hadromi sendiri, ya kalangan yang pan Islamis tadi, ya. Jadi kalau dikatakan, ba, apa namanya, Bahalwi atau hadromi ini direfleksikan oleh Said Usman, semuanya pro Belanda, semuanya mendukung Belanda, tidak tidak tepat. Ketika itu yang banyak mengkritik, ditulis di surat-surat banyak sekali. Ya, uh, ini panjang lah. Saya baca yang kuning aja tuh. Ya, dan sekarang bagi kebanyakan orang Arab, iya maksudnya Said Usman dipandang sebagai teman dari para penindas yang kafir itu. Ya. Jadi dulu cukup sengit Ininya apa namanya perselisihan di antara sebagian orang Arab dengan Said Usman. Ya, kemudian juga ini 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 surat yang ditulis di, di koran maklumat. Ya, diterjemahkan oleh Sunok Hurgronya di bagian akhir itu dikatakannya. Nah, seperti Said Usman sudah berkali-kali disebut dalam surat kabar maklumat ialah orang men mencampuri bermacam-macam urusan untuk merugikan orang sebangsanya. Ini yang mengkritik, ya, yang mengkritik. Uh, selain Syed Usman, Syekh Manggus juga, karena ketika itu kapten Arab di Batavia, ya, konteksnya itu, jadi yang merasa dirugikan oleh Belanda, kan wakilnya Syekh Manggus, jadi mereka juga mengkritik uh, Syekh Manggus. Ya. Nah, uh, tapi sebetulnya mereka yang bekerja, di pemerintahan Belanda, bukan cuma Said Usman, uh, banyak di masyarakat pribumi pun banyak juga yang jadi penghulu. Itu kan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Nah, tetapi Said Usman ini mungkin jadi simbol, jadi yang paling populer. Mungkin karena beliau memang punya pengaruh cukup besar, dan um, ketika itu diserang begitu hebat oleh orang-orang Arab sendiri. Jadi sudah kedengeran sejak masa itu, ya. Terlepas dari itu, pada tahun 1910-an ketika berdiri Sarekat Islam, saya, saya Usman mendukung Sarekat Islam. Bahkan diundang di apa namanya di pertemuan Sarekat Islam di di ini apa? Yang ketika itu belum dapat belum dapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda. Beliau mau datang dan memberikan dukungan, ya nah jadi kalau mau dikatakan ada yang jadi antek Belanda dalam arti uh, bekerja pada jumlahnya sedikit sekali kalaupun mau dikatakan begitu ya jumlahnya sangat sedikit dan kalau mau dikatakan yang kapten Arab tadi ada yang Mbak Alawi ada juga yang Masyai. e, uh, jumlahnya juga nggak banyak setiap kota ya satu ya dan uh, kalaupun mereka zolim, yang jadi korban bukan masyarakat pribumi tapi komunitas Arab di kota, di kota itu, ya. Nah sedikit tentang pemberontakan petani Banten. Karena kan salah satu kritik terhadap Syekh Usman, beliau menolak apa jihad di Banten. Beliau nggak setuju dengan itu. Kan kalau saja semua orang Arab sepakat dengan Syekh Usman pada masa itu, mendukung Syekh Usman, punya posisi yang sama, pasti semua orang Arab dimusuhi di Banten. Ternyata tidak begitu. Ini yang tulis Sartono, Kartodirjo. Memang yang salah satu yang paling otoritatif bicara soal ini, beliau peneliti tentang ini. Dia mengatakan di sini kita jelas bertemu dengan ciri-ciri pemberontakan yang menonjol di Banten ya, terkait dengan hal ini perlu dicatat bahwa tidak ada tanda-tanda permusuhan yang ditunjukkan terhadap orang asing selain orang Eropa. Ya. Seperti orang Cina dan Arab. Orang Cina mereka nggak memusuhi orang Cina dan orang Arab tampaknya pada beberapa kesempatan yang jarang terjadi beberapa orang Cina diganggu tapi jarang ya sementara orang Arab boleh dikatakan nggak pernah diganggu bahkan ada ada satu orang Arab yang terlihat berbaur dengan orang banyak di rumah asisten uh, residen ya kalau mereka semua sama posisinya kan mereka mesti dimusuhi ini antek-anteknya di nah, mereka diserang ya tapi ternyata nggak begitu ya malah beberapa tahun kemudian di sebuah koran, ada artikel yang menjelaskan penyebab pemberontakan Banten. Itu pemberontakan petani Banten, meskipun tidak percaya pada konspirasi nasional, penulisnya berpendapat bahwa tiga elemen harus dianggap sebagai musuh, potensial, hukum, dan ketenangan. Tiga itu apa aja? Satu, orang Arab yang berkeliaran; kedua, para haji; ketiga, para anggota. Tarekat sufi, jadi bukan hanya tarekat yang dianggap oleh orang Belanda ini sebagai penyebab pemberontakan orang Arab termasuk yang dianggap berpotensi me melakukan pemberontakan. Sedikit tentang perang Aceh, ya. Memang betul bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir pada awalnya punya peranan yang besar di Aceh, tapi kemudian menyerah. Menyerah sebetulnya banyak tokoh-tokoh kan? yang berjuang menyerah, tapi yang menyebabkan uh, Habib Abdurrahman Az-Zahir dianggap pengkhianat karena beliau mendapat tunjangan, meminta tunjangan dan diberi tunjangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi akhirnya dilihat sebagai pengkhianat. Tetapi kita jangan lupa ada orang-orang Arab lainnya di dalam dan di luar Aceh yang ikut berusaha membantu Aceh dalam perang melawan Belanda. Saya nggak sempat bawa data-data di sini, di Pineng, di Singapura, ya konsul Turki tidak resmi di Singapura itu termasuk yang berusaha membantu pada tingkat tertentu lah ya. Kemudian di sini tulis Eh, oleh Snook, ya, kesempatan ini saya gunakan untuk memohon perhatian atas surat dari Jawa yang, oke, okay. pemberitaan oleh wartawannya berintikan berita bahwa 6 tahun yang lalu seorang bernama Said Ahmad Al-Aidrus dengan kapal perang dibawa dari Aceh ke Betawi, selama 15 tahun dia dibuang ke Pontianak saya nggak punya data lebih jauh dari ini jadi dalam hal ini saya cuma bisa menduga dia ditangkap, dibuang dibawa pakai kapal perang, saya cenderung menyimpulkan dia ikut berjuang bersama orang Aceh ditangkap dan akhirnya di dibuang ya kesimpulan sementara paling tidak begitu kemudian Snook sendiri menulis banyak sekali Habib yang sampai sekarang masih memimpin pemberontakan di Aceh terhadap pemerintah kita hanya saja nama namanya ini memang kita nggak belum tahu ya belum banyak apa namanya baik minta waktu sedikit lagi saya minta maaf saya kasih ini terlalu banyak Ya, uh, saya langsung aja ke beberapa peranan lainnya. Ya, uh, pada masa-masa menjelang kemerdekaan, misalnya ada Abdullah bin Salim Alatas di Voxrat, Dia termasuk penandatangan petisi uh, Sutarjo. Ya, kemudian uh, waktu terbentuk MIAI ya Majelis Islam Ala Indonesia yang nanti jadi Masyumi, itu ada disebutkan ada empat uh, orang tokoh hadromi yang jadi penasehat. Ya, di antaranya Syekh Ahmad Surkati dengan uh, Said Ali Al Habsyi. Nah, waktu kemerdekaan memang ini sebetulnya panjang ceritanya ya. Jadi orang-orang Arab ini sebagian ada yang sudah tegas, ya kita bagian dari Indonesia ikut berjuang. Ada sebagian yang masih gamang, ya. Kenapa gamang? Karena ya salah satu sebabnya juga karena memang sejak zaman Belanda tuh mereka di, diposisikan sebagai orang asing dan itu berlanjut waktu Indonesia merdeka mereka secara umum masih diposisikan sebagai orang orang asing jadi proses untuk betul-betul menjadi bagian dari Indonesia itu tidak serta-merta uh, terbentuk tetapi terlepas dari itu ada orang-orang Arab yang yang ikut berjuang ya nah, ini perlu dikumpulin lebih banyak nih kayaknya nanti data-datanya nih kalau ada yang tahu di keluarganya ya ini, ini RB Sergeant dia pengamatan dia pribadi pada tahun 1947 saya mendengar bahwa peranakan hadromi muda dari Jawa telah memilih untuk menjadi orang Indonesia terlebih dahulu dan tidak peduli dengan tanah leluhur mereka ya kemudian uh, ini menarik tapi saya belum punya data lain ini dari satu tesis di Australia uh, National University kalau tidak salah ya Uh, di, di sini mengatakan tentang peran orang-orang Arab di Surabaya um, Dia katakan bahwa penduduk Surabaya membentuk berbagai laskar rakyat ya, Dan orang-orang Arab ini terlibat untuk mempertahankan kemerdekaan Dalam hubungannya orang-orang Arab Surabaya juga membentuk apa yang mereka sebut PARI Pemuda Arab Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1945 Organisasi ini merupakan bagian dari PRI, Pemuda Republik Indonesia Yang gabungan dari beberapa organisasi keturunan uh, Arab, yang jadi ketua Pari ini ya uh, Waki, ya. terus ada Al Jufri, ada, ada Ali Bashim dan seterusnya. Um, sedikit lagi, ini yang perempuannya, yang perempuannya juga mereka ikut terlibat pada masa uh, kemerdekaan, awal kemerdekaan itu, ya. Dan ada seorang wanita Arab menyampaikan pidato sebagai berikut, saudara-saudara Arab. Saudara-saudara aku Arab, marilah kita dukung perjuangan bangsa Indonesia karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, menghirup udara Indonesia dan mungkin akan dimakamkan di Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukung bangsa Indonesia baik secara materi maupun pengorbanan lainnya. Dan ada beberapa data lain tapi saya kira sudah ada beberapa tulisan juga menyebutkan ya ada Husin Mutahar ya pendiri Paskibra kemudian ada Muhammad Asad Syahab dengan saudaranya dia Syahab dan ada satu al habshi punya uh, kantor berita ya Arabian Press Board itu berdiri dua minggu setelah proklamasi. Dan sikapnya jelas memang berpihak ke republik. Ya. Saya ada sempat buat tulisan tapi karena waktu saya nggak mungkin ceritakan semua. Saya hanya mau tunjukkan di akhir sekali ini ini waktu tahu jadi beliau waktu era kemerdekaan itu berjuang lewat tulisan. Sampai selesai eh, tahun 50-an ya, beliau masih pegang APB tapi waktu masuk ke demokrasi terpimpin, Bung Karno memutuskan pengaruh komunis makin besar. Bung Karno memutuskan kantor-kantor berita disatukan termasuk APB. Nah, asal syahab termasuk yang makin merasa tidak nyaman dengan komunis, beliau pergi keluar ke, ke Timur Tengah bergabung jadi pengurus Robito Alam Islami. Ini bukan Robito Alawiyah, Robito Alam Islami sampai tahun 80-an beliau balik 85 ketemu sama teman-teman lama dikasih penghargaan sama berita buana ketemu dengan sahabat-sahabat termasuk rosihan anwar be mereka kasih kesaksian bahwa be beliau ini dulu berjuang lewat pers ya uh, itu saja dari saya lebih kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'd <coughs> Hadirin hadirat yang saya hormati Para pengurus Rabita, DPP Rabita Halawiyah Yang saya hormati Para pengurus al Yang ikut juga bergabung dengan kita Para masyayih, para habaib, para Asadis yang kami muliakan ini pertama kali saya kesini, tabarukan ke DPP Rabita Halavia. Semoga ini malam ini menjadi momen kita belajar sejarah, karena tema ini sangat penting, karena sudah diingatkan tadi oleh Habib Fikri bahwa ini generasi muda perlu banyak tahu tentang sejarah, sejarah karena bukan cuma tafakufidin yang harus banyak digeluti Habib, tapi juga tafakufil ulum anusantara wiyah. Nah ini yang kurang ini, saya kira Rabi halawiyah penting ini, juga tafakufil ulum anusantara Karena dulu nenek moyangnya para sayyid, para habaib, para hadrami itu dulu ditunjukkan oleh wali Songo, itu angajawi dalam arti menyatu dengan dunia Nusantara sekaligus berbahasa dengan bahasa Nusantara dan menimba ilmu ilmunya Nusantara. Jadi bukan cuma ilmu-ilmu Arab yang berhaluan ahlu Sunnah wal jamaah. Nah ini materi ini sebetulnya saya sampaikan ada dua semester ini untuk menyampaikannya. Jadi banyak ini panjang ini kalau kita mau bicara dua abad saja ini dua semester ini abad 15-16 karena kita ini mau Mencari sumber primer, kata orang sana, sumber sezaman. Ya, sumber sezaman ya ada, kita mau tunjukkan dari para wali. Nah, ini yang menjadi pegangan kita kalau kita bicara tentang migrasi kaum Hadorim ke Nusantara. Itu dimulai dari dimulainya proses tulis-menulis di Nusantara, di atas medium kertas. Sebelumnya kan sudah ada lewat prasasti, lewat <tuh> lontar. Lontar sudah dipakai oleh para murid-murid <tuh> Wali Songo juga sudah menggunakan lontar. Tapi penggunaan masif tradisi keilmuan itu, itu baru dari luar, dari tradisinya orang-orang Cina dan orang-orang Arab. Nah, setelah kemudian di abad ini <coughs> mulai terjadi semacam penumpukan tradisi-tradisi bersejarah yang sudah menjadi kanonik. Nah, ini istilahnya itu kalau di <coughs> kita itu namanya tabara Kalau kanonik kan istilah Katolik, kalau kita ya tabara Nah, ini baru dimulai <coughs> puncak-puncaknya itu dari era Pasai abad 13, 14, setelah itu mengalami puncaknya senusantara yang angajawi itu dalam berbagai bahasa lokal itu kemudian itu terjadi di abad 15, 16. Nah inilah yang kemudian kita cari di mana gerangan sumber-sumber itu. Nah ini bicara tentang konteks migrasi ini bersamaan dengan terjadinya proses islamisasi secara sistematis jadi migrasi ini tidak sekedar ujuk-ujuk datang begitu saja, tapi memboncengi proses yang sudah terjadi sebelumnya <tuh> itu diawali di Pasai tahun 601 Hijriah atau 1206 Masehi karena sebelumnya islamisasi itu baru bersifat personal dalam arti individu-individu Orang, mas, orang pedagang, pedagang dari Yaman, dari Hadromi, sudah datang sampai ke Cina, malah di era Dinasti Song, di abad 9-10 Masehi, sudah ada perkampungan Yaman di, di kota Kwanzo. Sekarang, ya Kwanzo, ya, KS, setelah kanton itu, ke atasnya itu Kwanzo, itu dulu disebut Zaitun di, di, di eranya Dinasti. Song, itu sudah ada masjid perkampungan Yaman, masjid Yaman di pinggiran ibu kota. Karena ibu kota itu di pasangin benteng, maka di luar benteng itu ada beberapa kampung-kampung itu para pedagang dan salah satu kampung itu adalah perkampungan kaum Hadramaut dan itu ada masjidnya disebut masjid Yaman. Sarjana Cina di sana sudah mengungkap melalui kajian arkeologinya sudah mengangkat bukti-bukti arkeologis artefak dari bangunan masjid itu dan masih bisa diselamatkan dan sekarang sudah masuk ke di museum di kota Quanzhou itu. Jadi itu kalau kita mau cek secara bukti fisik ya, bukti fisik adanya migran Yaman di Cina, maka inilah yang tertua yang memberi bukti bahwa ada perkampungan orang Hadramaut di sana. Nah, tidak mungkin ujuk-ujuk langsung ada orang Yaman tanpa melewati Nusantara. Karena ini jalurnya adalah jalur laut, bukan jalur sutra, jalur darat. Kalau orang Persia itu pasti jalur sutra. Tapi kalau jalur laut, itu jalurnya orang-orang yang menguasai kapal, berprofesi sebagai nakoda, pedagang, dan berasal dari pelabuhan-pelabuhan besar. Nah ini yang saya mau tampilkan nanti yang punya kapal punya pelabuhan besar dan punya logistik yang cukup kuat untuk menjelajahi dunia lautan ini dunia samudra ini sampai ke Cina. Nah tentu salah satu yang dilewatin adalah Nusantara ini. Maka berbicara tentang migrasi global kaum hadarim itu kita harus cek sejak bangkitnya perdagangan global bukan di jalur sutra yang di daratan itu tapi di jalur sutra laut samudra ini. Nah, siapa yang pegang kontrol atas jaringan strategis ini? Ini yang saya sebut kalau kita mau melacak ya, inilah nanti di sinilah muncul kantong-kantong penulisan sejarah yang saya sebut tadi itu pengislaman secara sistematis. Disitu, itulah yang ditunggangi nanti oleh para para sayyid, para komunitas hadarim, yang sayyid maupun yang non sayyid dari pelabuhan besar Aden, ada yang di Mirbat juga, ada satu di Sihir, 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 ini di tengah. Inilah yang menjadi pusat awal, pusat pertama penyebaran migrasi Hadarim ke timur. Nah ini ke timur ini karena ada persepsi cari ada persepsi pertama ada perintah Rasulullah carilah ilmu sampai ke Cina. Yang kedua carilah nafkah rejeki peruntungan di tempat matahari terbit. Nah itu berarti di Masyrik. Berarti di timur. Nah, kebetulan ini ada naskahnya yang bercerita itu. Oh iya, paling bawah ya. Ini ya? Iya, paling bawah. Oh ini ya? Paling bawah oh. ini. Oh yang ini ya? Oh iya. Nah muncullah kemudian beberapa kantong-kantong ini. Ini pusat-pusat kolonial, kalau bahasanya dalam sejarah kan kolonial atau permukiman permukiman. Nah ada naskah dari Bali, ini Bali ini orang Hindu ini merawat tradisi Wali Songo seasli -se aslinya karena nggak ada orang Bali yang awam ini mau berani mengotak atik karena ini adalah karya besar karya karya diluhun dari para pedanda, para ida, para para tokoh agamawan. Jadi kalau ada yang mengotak atik atau membacanya pun bagi orang awam itu sudah dianggap berdosa gitu. Karena ini wilayahnya tokoh agamawan. Nah itu yang membuat kenapa sumber-sumber Wali Songo di Bali itu masih terjaga dengan baik karena ada ada proses sakralisasi itu. Nah sementara di Jawa itu sudah banyak mengalami proses perubahan-perubahan. Nah inilah pentingnya kita juga berbicara tentang kritik kritik uh, kritik filologis dalam melacak sumber-sumber primer ini dalam manuskrip. Nah, itu itu satu semester tersendiri tuh kalau bicara tentang pelacakan sumber-sumber primer itu dalam manuskrip. Nah, ini yang disebut dengan masyrik itu dalam naskah Bali. Inilah yang didominasi para pengembara ini, para migran ini dari dari keturunan Sayyidina Ali. Ini kata kata dari <tuh> naskah Naskah Bali itu, nah dari dari keturunan Baginda Ali disebut dalam naskah itu dengan nama Baginda Ali migrasi pertama dalam catatan lokal itu muncul dari sini dari daerah Gujarat abad 13 ada satu sumbernya ini ya ada saya nggak masukkan di sini ada namanya. Rasmala ada naskah bahasa lokal bahasa Hindu Rasmala namanya. Ini nanti, nanti saya masukkan di saya <coughs> nanti saya tampilkan. Ini ini <coughs> covernya Rasmala dari abad 13 sumber ini. Penulisnya beragama Jain, Jaini, Jainism ya, Jain salah satu sempalannya agama Hindu. Penulisnya itu dari beragama Jain, menulis di tahun 1220-an. Ada seorang sayyid disebut gelarnya itu sayyid, berdagang di kota Cambay. Nah, penguasa yang menulis sejarah ini itu di daerah sini Cambay ini sebelum belum ada surat waktu itu belum baru cambai di sini kemudian ada tempat di sini yang disebut broch nah, ditulis dalam bahasa dalam arab j -ja, broch nah, said ini tinggal di kota itu broch itu saya cari ada nggak konfirmasi yang memberikan data tentang kehadiran said ini dari sumber di di yaman ternyata dapat dari sumber kitab Al-Ghurar. Karangannya Oh ya. Iya. Ya, uh, iya. iya. Abad A 16 ya? Abad 16 ya? Iya. Kitab itu ya, abad 16, tahun 1500-an lah. Menyebut ada satu keturunan Syekh Muhammad Sahib Mirbat bernama Said Abdul Malik yang migrasi ke India. Menetap di kota Broj itu. Barawaja. Nah ternyata nyambung kan. Tahunnya juga nyambung. Abad 13. Karena kita tahu Syekh Muhammad Sahih Mirbad itu wafat di abad 12. Cucunya ini yang Syed Abdul Malik bin Al Alwi. Ya itu Amul Fakih. Itu pamannya Al Fakih Al Mukaddam. Itu ternyata wafatnya itu ya karena ini cucu berarti sekitar abad 13 itu. Nah ini berarti ada titik temu antara sumber yang ada di Yaman dengan sumber yang ada di Cambai tentang kedatangan seorang Sayyid di kota ini berdagang tahunnya, abadnya adalah kita cek di dalam sumber tadi Rasmala itu ternyata dari tahun 1220-an. Nah inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk menelusuri keturunannya. Nah ini yang penting ini. Ada seorang Sayyid, tidak disebut namanya, berdagang di kota ini, kemudian kita cocokkan dengan sumber di Adramau, ternyata ada datanya maka kita bisa tarik titik temu bahwa ini adalah Syed Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat itu. Nah di dalam sumber Cirebon nah, di dalam naskah Negara Kertabumi disebut bahwa Syed Abdul Malik ini punya lakap juga disebut Pramania Asamat Khan. Nah, itu menikah dengan keluarga Asamat Khan. Asamat Khan itu ada dua yang menggunakan fam Khan. Khan itu keluarga keturunan migrasi. Nah, ini juga migrasi kalau kita bicara migrasi di India itu yang paling dominan karena punya kuasa ekonomi dan politik itu adalah dari Turki. Dari sini, Anatolia. Mereka disebut orang Rumi. Seperti Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah ini, maka orang yang datang ke sini itu disebut dengan orang Turk atau Rum. Nah inilah panjang ceritanya kenapa kemudian muncul sebutan di dalam naskah-naskah Nusantara sebutan Rum. Dikira itu Konstantinopel atau Usmani. Belum-belum ada Usmania waktu itu. Yang dimaksud adalah Rum yang di yang menjadi penguasa politik di sini karena kebanyakan mereka menjadi penguasa Kesultanan Delhi di sini di Delhi kemudian di Gujarat Kesultanan Gujarat abad 13 4 abad 14 nah Syed Abdul Malik datanya belum ada Kesultanan Gujarat waktu itu belum kemudian ada Kesultanan Benggala itu juga penguasanya yang pertama dari keluarga Rum maka keluarga Sayyid Abdul Malik ini menikah dengan keluar, jaringan keluarga Rum ini, Rumi ini. Maka di kemudian salah satu nama dari keluarga itu adalah Azamat Khan. Nah, ada dua yang punya nama Azamat Khan dari keluarga di sini Gujarat, satu dari keluarga yang di Benggala. Nah, kita cek lagi yang sumber di Benggala, ada hadisul kawanin, salah satu judulnya itu menyebut ada satu yang disebut seorang ulama tokoh terikat, namanya Khalifah Hussein, menikah dengan Raja Putri Raja Rum di Benggala ini. Nah, itulah yang kita bisa cocokkan dengan naskah di Demak, Babat Demak. Nah, ini pentingnya harus lintas bahasa ini. Ustaz ini. Kalau nggak bisa, wah ini Habib Fikri harus lintas bahasa ini. Minimal lima bahasa Nusantara. Bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Melayu, bahasa Bugis. Bahasa Sunda belum menjadi sumber primer waktu itu, belum. Yang jadi sumber primer itu, itu bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Bugis. Ya, satu lagi tambah kalau mau ya bahasa itu, bahasa Persia. Karena itu juga bahasa yang jadi sentral di India kan adalah bahasa Persia. Nah, selain bahasa Arab. Nah, dalam sumber di Babat Demak menyebut Syekh Jumadil Kubro yang di sumber tadi di Benggala ini Hadisul Kawanin menyebut Khalifah Hussein. Versi Babat Demak menyebut beliau menikah dengan Putri Raja Rum. Nah, Azamat Khan kan, Khan itu kan artinya Raja. Raja Rum, Rum itu adalah keluarga migrasi Turki yang berkuasa di wilayah Benggala dan di wilayah Gujarat itu. Dan ternyata cocok titik temunya di sini antara sumber Jawa dengan sumber lokal di Benggala bahwa keluarga Azamat Khan itu yang disebut dalam naskah Negara Kertabumi tempatnya dulu itu Said Abdul Malik membangun di sini permukiman di kota Broch itu nyambung dengan keluarga yang kemudian malah menurunkan wali Songo itu. Inilah yang menjadi catatan kita. Banyak beredar soal Asamat Khan, tapi karena tidak ada sumber primer dan yang saya dapatkan di sini, nah ini karena naskahnya naskah lokal, saya tidak temukan naskah lokalnya, saya hanya mendapatkan orang yang pernah membaca naskah itu gitu. Nah, salah satu naskah itu yang ada di Benggala itu menyebut migrasi orang-orang Hadramaut itu ke Benggala ini itu sudah terjadi di era pas dengan kedatangannya Said Abdul Malik itu. Nah, ini 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 yang menjadi catatan kita juga bahwa kita harus paham juga apa yang terjadi di sini. Nah, jadi ini ini catatan pertama. Berikutnya dari Cambai ada migrasi ke Malabar. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Alwi di salah, salah satunya di Kerala. Dalam naskah Cirebon lagi namanya Carup Kanda Seket dan, dan dan, ada lagi tuh car, ada Carup Kanda yang tebal, ada Carup Kanda yang tipis itu. Nah, menyebut salah satunya ada di wilayah Kosi, Kosi. Nah, Kosi itu adalah Kocin di sini antara Kalikut dengan Kuilon. Nah, inilah basisnya ya, basisnya Syekh Jumadil Kubro yang tadi menikah dengan putri Rumi itu atau Syekh Jamaluddin Al Akbar yang kemudian makamnya ada di Sulawesi Selatan ini di Tosora di Wajo sini. Nah, ini inilah yang menjadi tokoh pertama yang membawa komunitas Arab dari Hadramaut khususnya masuk ke Nusantara. Nah inilah awal munculnya perkenalan orang Nusantara dengan tradisi tulis menulis. Beliau seorang pedagang, nakoda, dan juga seorang waliullah yang membawa Islam itu dengan dua kaki. Tradisi waliullah, tradisi tarekat, mazhab syafi'i, dan tradisi berdagang. Datanglah naskah seracentini, mereka ini agami sambi agrami. Mereka membawa agama, mengislamkan orang Nusantara, sekaligus agrami, berdagang. Nah, kalau kita mau cek siapa yang paling kuat tradisi beragamanya dan berdagangnya pasti daerah ini. Nah, ini kalau Baghdad itu adalah tradisi mazhab Syafi'i, tarekat ada tarekat Qadiriyah, ada basisnya mazhab Syafi'i. Ini Baghdad. Nah, pertemuan Baghdad dengan Yaman inilah yang kemudian yang hitam dan yang merah ini inilah yang mewarnai. Itu yang saya bilang tadi, karakter keislaman kita secara berperadaban, bukan lagi pengislaman secara personal, tapi pengislaman secara berperadaban. Nah, inilah kita telusuri muncul naskah-naskah ini dari peredaran pergerakan migrasi Hadramaut ini komunitas Hadarim ini dari Yaman ke, terus ke India, terus ke Nusantara, maka muncul kemudian naskah-naskah yang menulis itu sejarah itu. Inilah alurnya ini, dimulai dari Hikayat Pasai abad 14 sampai ke Sejarah Banten abad 17. Ini menjadi bukti dari pergerakan tadi direfleksikan, ditulis, dikanonisasi, dijadikan muktabarah sumber historiografi Islam Indonesia ini. Ini bukti-buktinya. Jadi Habib Fikri ini kalau mau bicara tentang jaringan Ba'alawi Nusantara, kalau nggak baca ini, itu cuma kilawakala gitu. Cuma asbun itu, asal bunyi kalau nggak membaca ini. Jadi ini kok termasuk soal nasab, ini juga harus ini semua referensinya. Nah ini jadi kalau tidak sampai ke sana ya, ya itu hanya kilawakala. Tidak jelas sanatnya. Siapa yang tidak punya sanat dalam soal ini, maka dia akan ngomong seenatnya sembarangan gitu. Nah ini, nah ini satu kajian saya tentang asal usul naskah ini termasuk asal usul sanatnya. Ini saya ini satu semester khusus ini. Nah. Salah satu jaringan naskah ini, ini ada yang naskah Jawa, ada yang Pegon, ada yang Melayu. Ini yang Melayu, ini yang Jawa, ini yang Jawa, ini yang Pegon. Ini juga yang Jawa, ini Pegon. Ini dua riwayat ini, riwayat Pangeran Panjunan Cirebon. Abad 15 ini sezaman dengan Sunan Gunung Jati, dan ada riwayat Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, abad 16. Nah, ini menyebut salah satu tokoh pengislaman yang mem membawa Islam ini, dan sekaligus <coughs> memberi karakter keislaman Nusantara, itu adalah berasal dari bangsa Sayyid Sakin Yamani, negara ini pun. Jadi dari negeri Yaman ini. Dan itu yang dimaksud adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, ini sumber Melayu, sumber Pegon, sumber <coughs> sumber Jawa, Jawa Pegon maupun Jawa yang Hana Caraka menyebut dari negeri Yaman. Nah, ini dari abad 15 dari riwayat Pangeran Panjunan dan abad 16 dari riwayat Maulana Hasanuddin nah karakternya yang kemudian yang dibawa oleh para wali bahwa Islam itu dengan dua kaki itu kaki tradisi wali dan tradisi berdagang tradisi ekonomi yang kuat ditunjuk dimulai dari hikayat pasai dan sejarah Melayu versi awal dari hikayat pasai ini abad 14 sejarah Melayu dari abad 15 nah ternyata disebut di sini sudah diramalkan bahwa nusantara ini akan muncul terbanyak daripada segala waliullah jadi dalam negeri tersebut. berarti salah satu kaderisasi para migran ini mereka sampai dominan mengislamkan orang nusantara ini karena mereka masuknya lewat pintu kaderisasi para wali, bukan jalur politik, bukan jalur dinasti, bukan jalur pe peperangan bukan juga jalur komandan-komandan militer yang banyak mewarnai islamisasi di di Asia Tengah, di India, di India daratan ya, dan juga sampai ke Afghanistan, sampai ke Cina daratan itu. Tapi karakter waliullah yang berdagang, ini karakter kedua. Pedagang dan nakoda, makanya Syekh Jumadil Kubro itu disebut dalam naskah Jawa, punya kapal sawidak 60 bayangin ini tidak mungkin punya kapal sebanyak itu kalau tidak punya jaringan luas yang saya bilang tadi ini jaringan laut samudera ini 60 kapal salah satu kapalnya itu disebut dalam sumber Cina dan juga sumber Jawa itu dari era dinasti Ming tahu laporan dinasti Ming tahun 1407 sudah ada kapalnya Syekh Jumadil Kubro atau al hussein Jamaluddin itu sampai ke Cina dalam catatannya dinasti Ming. Nah, setelah itu dalam naskah Banten menyebut mereka apa Syekh Jumadil Kubro membawa kapalnya dari Cina ke, ke Gresik. Kemudian dari sumber di Maluku menyebut ada riwayat dari Raja Ternate namanya Raja Almarhum namanya Almarhum ya bukan gelar ya namanya Raja Almarhum itu menyebut bahwa nenek moyangnya itu diislamkan oleh Datuk Hussein Datuk Hussein itu ini gelar yang di pakai oleh Syekh Jumadil Kubro dari naskah Tuban. Dato karena beliau basisnya di Aceh. Di sini juga kaderisasi tiga waliullah di Aceh yakni di Pasai. Di sini juga sumber historiografinya Nusantara itu ada di Pasai. Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, empat ya, empat waliullah di di sini. Nah inilah yang memberikan karakter keislaman karena keislaman kita itu total semuanya dari saban sampai Merauke bermazhab syafi'i seperti yang dianut oleh muslim di hadramaut karena kita tahu di era puncak Islamisasi dunia itu salah satunya berpangkalan di Yaman itu terjadi di eranya dinasti rasuli raja-raja dinasti Rasuli di abad 13 sampai 16, eh 15 sebelum kemudian dikuasai oleh dinasti Zaidiyah yang bersekte Zaidiyah yang Syiah itu ini yang merupakan basis dari mazhab Syafi'i. Banyak kemudian orang-orang Jawa, orang-orang Jawi, Sumatera Jawa datang ke 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 Hadramaut jadi bukan cuma migrasi Yaman ke Nusantara, tapi juga migrasi orang ya orang Nusantara ke Yaman. Ngaji dan menjadi guru. Salah satunya ada yang disebut Syekh Mas'ud bin Abdullah Al-Jawi. Nah, disebut oleh Al-Yafi'i, Syekh Al-Yafi'i. Dia di ngajinya di Tarim, ngajinya di Tarim, setelah itu kemudian bangun pesantren di antara Tarim eh di Aden, pesantren di Aden. Nah, Aden ini adalah salah satu pangkalan orang-orang Jawi ke di Hadramaut waktu itu. Nah, Al Aden sebutnya Al Aden. Jadi itu, itu di apa gurunya guru pertamanya Syekh Abdullah Al Yafi'i. Jadi Syekh Mas'ud bin Abdullah Al Jawi. Dan ada orang Jawi yang menjadi nah ada laporan dari dokumennya dinasti Rasuli abad 14 bahwa ada orang Jawa, orang Jawi. Jawi itu maksudnya adalah bisa jadi orang Sumatera atau orang Jawa. Itu ada dua kemungkinan. Yang dikenal oleh Ibnu Batuta di abad 14 itu adalah daerah sini. Aceh sampai Sumatera Barat. gitu. Itu yang disebut Jawi. Nah di sini ada yang menjadi kode. Yakni petugas pelabuhan yang mengurus urusan syarinya pelabuhan. Makanya banyak kemudian aturan-aturan di Yaman di Aden ini tentang perkapalan pelayaran itu banyak mewarnai tradisi pelayaran perkapalan di di Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini salah satu contoh bahwa ada terjadi pertukaran keilmuan antara Hadramaut dengan Nusantara sejak dari abad 14. Berarti pasca kedatangannya Said Abdul Malik karena beliau sudah muncul di sini di abad 13. Nah, berikutnya jadi sudah Nah, ini sudah ada kemudian naskah dari Bima NTB sudah berbicara kalau di naskah Pasai dan sejarah Melayu belum menyebut tentang kedatangan Said. Baru di naskah ini Silsilah Bima atau cerita asal bangsa Jin bangsa jin dan segala dewa-dewa. Ini teks redaksi awalnya dari abad 16 pasca sejarah Melayu. Sudah merekam kedatangan ke para sayyid keturunan Sedina Hussein. Nah, ini berarti kalau bicara sayyid keturunan Hussein yang menguasai jaringan global tadi, jaringan laut itu berarti pasti dari dari Hadramaut itu, Hadramaut itu, Hadramaut itu. Nah itu sudah disebut dalam naskah ini. Nah kemudian ada naskah berikutnya di abad yang sama, abad 17, hikayat meromahawansa atau sejarah kedah. Jaringan ini jaringan Wali, waliullah para migran ini selain sebagai pedagang juga <tuh> disebut memiliki jaringan waliullah poros Mekah, Baghdad, Yaman, Benggala. India dan Aceh. Di sebelah sini salah satu tokohnya itu Syekh Abdullah Yamani. Uh, bukan saya, tapi orang Yaman ini. Syekh Abdullah Yamani. Saya baca satu adura rusaniyah yang yang ditulis oleh ah, uh, Syekh ah, uh, Adura Rusaniyah Fisharhi tentang biografi ulama-ulama Hadramaut -ulama Iya, Rusania Bukan? Itu jauhlah. Anu, eh, abad 19, 18 kayaknya. Abdur Rusania menyebut ada satu makam di Tarim. Nama makam itu adalah pemiliknya bernama Syekh Abdullah Yamani. Ah, berarti sama dengan ini yang disebut dalam naskah Hikayat Muhammad Ini perlu dicek lagi. Uh, ini makamnya itu itu ada masjid di makam Yaman di Tarim itu apa sih? Nama ada makam, tapi di makam itu ada masjid. Ada masjid, masjid tua. Masjid pertama di makam itu dulu sebelum kan berubah kemudian namanya menjadi uh, Masjid Al-Faqih Al-Mukaddam. Sebelum bernama Masjid Al-Faqih Al-Mukaddam, itu nama masjidnya itu adalah Masjid Abdullah Yamani, Al-Yamani. Nah, ternyata berarti beliau hidup uh, sebelum sebelum Syekh, sebelum Syekh Muhammad al Fakih Al-Faqih Al-Mukaddam kalau gitu. Karena beliau dipakai namanya untuk bangunan masjid pertama di Kota Tarim, pemakaman awal di Kota Tarim itu. Nah ini berarti membenarkan jaringan poros ini Mekah, Baghdad, Yaman, Benggala Karena beliau adalah pernah ngaji Selain ngaji di Mekah juga ngaji di Baghdad Kepada guru sufi di sana Setelah itu kemudian ke Yaman Setelah itu berdakwah ke Bengala. Punya murid yang kemudian berdakwah ke India dan Aceh Kemudian menetap di Pasai Nah ini salah satu contoh dari migrasi itu sudah terjadi dari jalur proses jaringan waliullah. Jadi migrasi jaringan tarekat, jaringan para wali itu yang kemudian ditumpangi oleh kaum hadarim bersama dengan jaringan para pedagang itu. Nah, ini yang saya bilang tadi naskah Bali Lombok itu ini yang menyebut bahwa ah sebelumnya ada ini sebelumnya sudah disebut dalam naskah cerita asal bahasa naskah ini naskah Melayu ini abad 17. Oh ini lebih baru ya dibandingkan yang, yang naskah Bali ini. Sudah menyebut para Hadrami ini sudah menjadi orang dalam. Nah, ini istilahnya bukan ordal ya. Beda dengan ordal ini maksudnya menjadi orang dalam negeri itu. Artinya sudah menjadi pribumi. Menjadi bagian, sudah menyatu. Nah di kuat lagi dalam naskah Jawa, naskah Cirebon, naskah Lombok, naskah Bali. Nah ini salah satunya bahwa keturunan Sayyidina Ali sudah angga Jawi. Angga Jawi artinya menyatu menjadi orang Jawi. Jadi kalau sudah sekarang masih ada yang mau mem memilah-milah antara. Arab dengan Pribumi wah ini berarti ini agen-agennya snokogronya ini yang yang itu tadi apalagi segregasi itu ini karena dulu sudah angga Jawi nah ini nah lebih dari itu wah ini dahsyat ini penulis Bali ini lebih dari itu mereka juga bersama-sama dengan penduduk lokal hamuk keti tanah Jawa bersama-sama memperkuat, membuat sakti Nusantara ini. Jadi kalau kemudian tadi Bapak Dr. Alwi sudah merangkum beberapa tokoh-tokoh Hadrami tadi ikut dalam perjuangan kemerdekaan, dalam pergerakan kebangsaan. Ya, sebelumnya sudah diakui bahwa mereka bersama-sama membuat Nusantara ini, negeri ini, tanah air ini, sakti, mukti. Ini pengakuan dari penulis-penulis Bali dan Lombok ini. Jadi kalau ada kemudian yang merusak negeri ini, wah itu diragukan itu, itu Arab swasta itu, itu Hadrami swasta itu, karena Hadrami yang asli itu adalah angga Jawi dan hamukti tanah Jawi. Nah ini, nah ini kalau mau ngaji teksnya, wah ini 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 nanti ada dua semester ini Habib Fikri ini ngaji ini tidak cukup dua jam satu malam ini ini harus dua semester ini Mas Farin ngaji ya kan ya tiga <laughs> SKS ini nah naskah-naskah yang saya kutip kemudian ini ini adalah naskah Cirebon ada dari Kanoman ada dari Kesepuhan ada yang dari Banten ada ini yang dari Indramayu ini ya, ada ini yang kanoman ini Mas Farihin ini. Jadi disebut di dalam naskah ini itu keturunannya Sayyidina Hussein Selain itu juga ada beberapa yang bukan keturunan Sayyidina Hussein ada orang Arab juga ikut semuanya kata naskah ini mencermarin pulau-pulau dan angai jawi mencermarin pulau-pulau berarti kan harus punya logistik kan harus punya kapal kan? Berarti yang bisa migrasi ke sini pasti yang punya modal yang kuat, yang besar dan bukan penumpang kapal. Ah ini bedanya. Ada orang Maghribi, ada orang Persia disebut dalam sejarah, ada orang Mesir, ada ikut juga. Pertanyaan kemudian, mereka ini penumpang kapal atau pemilik kapal. Nah, kalau disebut di sini tadi adalah kategori yang disebut penguasa lapangan ini, yang islamisasi ini adalah nakoda, dan nakoda itu artinya selain sebagai drivernya kapal itu, tapi juga pemilik kapal itu, juragannya kapal itu disebut juga disebut juga dalam naskah maka berarti yang menjadi pemain sentral pemain kunci dalam Islamisasi Nusantara adalah yang memiliki kapal yang mencar marim pulau-pulau dan ngajawi dan bukan penumpang kapal kalau penumpang kapal kan tidak bisa menguasai arena tidak bisa memberi warna nah yang menguasai itu adalah yang punya pelabuhan-pelabuhan besar nah itulah yang kebanyakan ada di Teluk Persia tul Persia itu jaringannya yang Aswaja, bukan yang Persia yang Syiah, jaringan Baghdad dan juga jaringan Yaman itu Hadramaut, jaringan Mekah, Baghdad dan Hadramaut. Nah, ini yang disebut dalam naskah ini. Nah, ini fisika kewaliannya ini, ini dahsyat ini. Karena ini ya. Coba kalau Islam itu seperti India dengan kekerasan ada keluarga Syed Abdul Malik, tapi di pinggiran, bahkan menjadi korban persekusi. Kalau para hadis ini membaca sejarah kebijakannya penguasa Kesultanan Delhi, yang penguasa dari migran Turki ini, di abad 13-14, dan Kesultanan Mughal, di, terutama di eranya Sultan Akbar di abad 16 mereka benci dengan yang namanya Sayyid dan orang Arab yang dari Yaman karena mereka kan oposisi nih karena mereka ini tidak mau diganggu basisnya yakni tradisi tasawuf tidak mau juga diganggu basis ekonominya sementara penguasa ini mau meminta para Syed ini menjadi tukang stempel. Nggak bisa. Kalau penguasanya zolim, nggak mungkin akan diberikan stempel. Nah, beda dengan Kesultanan Benggala. Ada yang kemudian menjadi dinasti saya ada keturunan Sayyid yang menjadi penguasa di Kesultanan Benggala, di dinasti Husaini. Nah, itu keturunan Sayyid dari Hadramaut. Sumber Portugis juga menyebut ini. Di Tahun 1501 Menyebut sumber ini Dinasti Huseini Yang Said ini Nah akhirnya Raja-raja Rum ini Yang anti Said ini Membabat habis Sehingga mereka banyak kemudian Ada yang lari ke Mekah Kembali ke Hadramaut Ada yang ke Nusantara Salah satunya inilah keturunan dari Said Abdul Malik ini dan itu yang membuat konflik ini di India ini, yang membuat Islam itu menjadi kehilangan akarnya. Salah satu akarnya para sayyid, para wali adalah orang-orang Hindu ini. Sama dengan Majapahit dulu kan. Kenapa Majapahit itu dibiarkan, nggak apa-apa kalau mau nggak <tuh> mau masuk Islam nggak apa-apa, tunggu anaknya. Anaknya nggak mau, tunggu cucunya. Nah itu di sana para sayyid yang berdagang ini, penguasanya masih kafir, tapi adil. Ya kan? Adil dalam berdagang, adil dalam perekonomian, dan juga adil dalam hubungan antar agama. Nah, para sufi ini suka yang kayak gini kan? Tapi ada penguasanya muslim, tapi tidak suka ulama yang membangkang. Apalagi ulama itu tidak suka kalau penguasanya itu menggunakan agama sebagai alat politik. Para Said langsung marah itu kalau agama dijadikan alat politik di India. Terjadi konflik kan, kalah mereka dihabisin. Banyak yang menjadi korban. Di eranya Sultan Akbar, banyak para Said jadi korban. Akhirnya mereka kemudian migrasi lagi kan. Nah inilah yang terpencar-pencar. Jadi ada Migrasi gelombang kedua setelah migrasinya, Syed Abdul Malik itu migrasi gelombang kedua ini karena ada persekusi politik di India. Akhirnya, apa yang terjadi? India kemudian menjadi arenanya para penguasa Muslim, tapi mempermainkan agama. Habis Islam itu, akhirnya apa? Antagonisme dengan yang Hindu, cara dakwah, cara wali. Habis, akhirnya apa yang terjadi? Antagonis antara Islam yang disebut pendatang yang dianut oleh raja-raja sultan-sultan ini dan penduduk pribumi yang masih Hindu. Habis akhirnya apa? Muslim jadi minoritas. Bahkan sampai sekarang kalau, kalau lihat film-film India trauma kan dengan yang namanya Islam itu. Tapi coba lihat di Nusantara pengalaman India jangan diulangi. Kita jangan sampai pecah melalui konflik sektarian, sekte-sekte. Makanya Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu cuma satu mazhabnya, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kita ini ratusan suku, jangan sampai juga ratusan suku, ratusan sekte, ratusan firqah. Bahaya di Arab itu konflik suku biasa kan gara-gara rebutan cewek atau rebutan lahan parkir kan berdarah bisa berdarah-darah tujuh turu dan gara-gara dibungkus oleh baju agama sekte satu si, sekte Syiah satu Hanafi satu Syafi'i satu Mu'tazilah satu Khawarij satu Ibadiyah Zaidiyah udah ngontong-gontokan tapi kita dari sahabat sampai meroket satu Coba kalau Jawa, Syiah, Madura, Sunni, Sulawesi, Khawaris, wow. Oh. Habis ratusan suku ini kita ini. Kalau sekte-sekte masuk, habis Syiah boleh masuk, tapi di kan apa? Kalau Asyura 10 Muharram, kita tidak memukul ini kan? Kekerasan kepada tubuh kan? Tapi kita makan-makan. Bubur bubur suro. Hebatnya itu para wali itu. Karena dakwahnya itu menyentuh. Ini yang kedua. Pri, yang pribumi ini jangan dibuat terasing dengan kita. Dan kita jangan terasing dengan mereka. Apa? Kita angajawi. Apa yang terjadi? Mereka menikah dengan ini. Sunan Ampel itu adalah ibunya Indochina. Campa. Raden Pat, Raden Patah ibunya orang Cina. Sunan Gunung Jati Sayyid Ba'alawi tapi menikah dengan orang orang Cina. Artinya berbaur. Nah, gitu. Ini yang membuat kemudian warga lokal gampang menerima agama Islam itu. Dan dari sahabat sampai Merauke gitu. Jadi berbaur betul. Dan mereka masuk ke kampung langsung belajar bahasa-bahasa lokal, aksara-aksara lokal tan karso ambasmi aksara jawi itu para wali tidak punya niat ingin membasmi aksara-aksara lokal tapi ini yang dinasti Mughal mau membasmi aksara-aksara lokal terjadilah proses persianisasi nah, ini ya juga yang membuat Islam itu terasing di India karena aksara lokalnya dibabat habis Nah kita ini buku ini, nah ini saya tulis ini ini, <tuh> ini naskahnya Sunan Bonang ini, tapi ngajarin Bismillah salawatan dan juga syahadat dengan aksara Jawa, aksara Jawa belajar syahadat aksara Jawa, ini nih ini naskah tertua di perpustakaan Leiden ngajarin syahadat dengan aksara Jawa. Ini yang sekarang hilang ini. Santri-santri, maaf-maaf, -santri, termasuk para habaib, ngajinya kan arabisasi semua ini. Santri-santri, Mas Farin kan arabisasi semua ini. Hilang ini tradisi Jawanya. Sekarang yang menguasai ini, siapa? Katolik. Katolik itu sudah ngaji cara wali Songo. Cara para wali. Supaya apa? Bisa berbaur dengan masyarakat dan setelah itu agama mereka bisa diterima oleh orang-orang di desa. Wayangan, kidung-kidungan mereka semua itu sekarang siapa santri yang? Yang sekarang ini suka wayang atau nanggap wayang atau hafal dengan pakem-pakem wayang. Nah, apalagi habaib. Wah dulu yang menciptakan wayang pakem-pakem wayang adalah habaib. habib Sunan Bonang dengan muridnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bukan bukan Mbak Alawi tapi Bani Abasi. Abasi, keturunan Ab Sedina Abdullah bin bin Abbas. Nah, itu sekarang Katolik. Wah, ini berarti <coughs> mereka sudah pakai cara wali. Kita meninggalkan cara cara wali. Nah, inilah pentingnya dua semester ini Habib Fikri ini. Supaya kita kembali ke khitah. Khitah Wali Songo yang anga Angajawi. Jadi bukan Arabisasi ini kita ini perlu belajar ke sana. Nah ini, nah ini, inilah yang membuat Islam ini kokoh di Nusantara karena dipupuk oleh tokoh-tokoh yang tradisi keilmuannya ini ini Imam Al Ghazali fakihun fi masalil khalki. Uh, tra tradisi filsafatnya adalah al auda Ini al auda ini kembali ke dunia. Ini yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Arabi melalui jalur Syekh Ibnu Madian ke ulama-ulama Yaman. Bukti dari al auda ini adalah munculnya cerita Dewa Ruci. Nah itu, itu dahsyat itu. Itu, produk Sayyid itu, produk produk, produk Hadarim itu. Serat Dewa Ruci. Ini kan mau menggambarkan tokoh, gurunya kan jahat. Selalu mencari cara bagaimana muridnya ini, Bima, anak kedua Pandawa ini bisa mampus lah. Disuruhlah ke hutan, ke, laut. Nah, tiba-tiba pas ke dasar laut ketemu gurunya yang yang asli namanya Dewa Ruci itu. Pas ketemu di gurunya itu, dia sudah mencapai ma'rifat. Wah, ini kelasnya sudah tinggi nih. Tapi diingatkan oleh gurunya, eh hey Bima, jangan terlena di dunia ma'rifat ini. Kamu harus alaudah kembali ke bumi, ada misi yang menunggu kamu di sana. Barata Yuda. Tegakkan keadilan di muka bumi ini. Makanya itulah kenapa para wali, karena warisan dari Khadarim, maka mengislamkan dunia itu harus pendekatan tasawuf. Membawa kemaslahatan di bumi ini. Nah itulah kemudian dicontohkan pada perilaku al faqih al mukaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Saimirbat. Famala ila tasawuf pas ngaji ini dia langsung ke, ke tasawuf dan wakasara saifa dan menghancurkan pedangnya. Artinya apa? Pendekatan Islamisasi nanti yang akan dibawa oleh murid-murid beliau dan keturunan beliau termasuk para habaib dan juga para hadorim lainnya ini, yang syaitan maupun yang non syaitan adalah pendekatan tasawuf. Nah ini ada satu contoh pendekatan tasawuf ini. Ini ini naskah berisi doa doa ditulis oleh orang Banten, doa doa di Tunjukkan kepada para tokoh-tokoh tasawuf ini, mulai dari Syekh Abdul Qadir Jelani, terus kemudian, sabu, di dunia malahirah, Syed Sheikh Abdul Qadir Jelani, Syed Ahmad Al Kabir Rifai, pendiri tarekat Rifa'iyah sesuai Syed Ahmad Al badwi So, Sayyidi Ahmad bin Alwan. Ini kan Hadarim ya? Syekh Ahmad bin Alwan. Hadarim ya? Ini toko tok terkenal, ulama terkenal ini. Sayyidi Ahmad bin Alwan. Kemudian khususnya adalah ya, Alwan. Terus kemudian ke Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ini orang Mesir. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Abdullah bin Abdullah Al-Adrus. As-Sakin Al-Aden. Ini ini adalah gurunya Imam Ibnu Hajar al -tami, tokoh Syafi'iyah. Terus kemudian khususnya ila arwah Sayyidi Al-Faqih mukaddam ba, ba Alawi. Jadi ini semua komplit ini tokoh-tokoh tasawuf -tokoh dibacakan doa, dikirimkan Fatihah karena inilah tokoh-tokoh pemain kunci dalam islamisasi yang mempengaruhi dan memberi karakter keislaman nusantara kita. Nah ini. Nah ini. Jadi yang sayyid maupun yang bukan sayyid itu semua di, dibacakan Fatihah. Nah inilah artinya kita ini benar-benar komplit dalam bertradisi beragama. Jadi benar-benar menyatu ini. Jadi bukan lagi ada polarisasi antara yang pribumi dengan yang yang Arab itu. Ini benar-benar menyatu. Karena yang membuatnya menyatu dan berakar itu adalah tradisi tasawuf ini. Nah, itu. Nah, berikutnya ini waktunya maaf ini, maaf, jangan sampai saya kelewatan waktunya nih. Masih ada waktu buat Mas Farin ini. Nah, ini ini nah ada lagi naskah Jawa dari Palembang disebut ada lima generasi yang berjasa mengislamkan. Ini generasi pertama yang dalam naskah Syekh Jatiswara itu adalah Sunan Gunung Jati. Berarti lima ke atas. Ini kita ini lima generasi berarti generasi kelimanya adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ke atasnya ini Syekh Abdullah, Syekh Nurul Alim, Syekh Jumadil Kubro yang sudah tadi saya singgung. Nah, ke atasnya Syekh Ahmad Syah Jalal. Nah, inilah yang Membangun tradisi tasawuf di Benggala ini, si Ahmad Syah Jalal, ini yang direkam oleh naskah Benggala yang menyebut keturunannya, inilah yang membawa rombongan orang Yaman ke India. Sumber Portugis juga menyebut hal yang sama, jadi ini <tuh> jadi lima, lima generasi ini ini yang bahasa sakit zaman ini tentang tadi yang sumber tuban tadi tentang Syekh Jumadul Kubro nah ini soal silsilah ini nasabnya ini <coughs> ini sumber dari negara negara Kertabumi eh oh ya negara Kertabumi nih tentang Saan, tentang nasabnya ini di dalam sumber Banten ini dari Cirebon terus ini dari sumber Palembang sekarang di koleksi oleh Raja Palembang yang masih muda itu nah, ini dia mengoleksi ya gondrong itu ya itu punya koleksi pribadi dari Raja dari kak nenek moyangnya nah salah satu yang dimiliki adalah Naskah silsilah ini yang menyebut lengkap nasab Baalawi dari e, para wali di tanah air, ini dari Giri, dari juru kunci, nah ini yang menyebut asamat ham, nah ini yang dari kitab sanatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari setelah belajar di Mekah, kemudian ngaji di Yaman, setelah itu ke India, ke Malabar. Nah, murid-muridnya kemudian menyebar ini. Salah satu tarekat beliau itu riwayat sanatnya itu adalah dari sanat Baalawi. Yang sanat Baalawinya itu ternyata adalah nasab. Nah, ini beliau dapatkan watari watari salisa Wal naktim jalila aliyah al mikdar labis tuha Min abi. Nah ini dia mengambil dari riwayat gurunya yang tadi disebut dalam naskah Banten. Said Abu Bakar uh, Al Idrus. Nah ini Syed Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus. Nah ini adalah gurunya Imam Ibnu Hajar Al Hitami. Nah ini lengkapnya ada di sini ini ini sanadnya terus sampai ke Rasulullah. Ini melalui jalur Ubaidillah. Ini dalam satu naskah tertulis Abdullah, ini tertulis Abdullah ini naskah dari Mes dari Al-Azhar Mesir. Di versi Yaman dari koleksi Tarim itu tertulis Ubaidillah. Jadi ini periwayatan Sanat tarekat yang sekaligus isinya adalah nasab lengkap Ba Alawi dari jalur Said Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus. Nah ini berarti kita mendapatkan ini orang, orang Nusantara mendapatkan nasab lengkap sama dengan yang di yang ada di yang tadi jalur naskah-naskah dari Banten, Palembang ini Palembang kemudian Cirebon Ternyata periwayatannya itu salah satu itu jalur jalurnya Syekh Zakaria Al Ansari dan Syekh Zakaria Al Ansari itu sapa gurun hamba di Mekah kata Sunan Gunung Jati. Jadi seperguruan Syekh Zakaria ini dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati waktu ngaji di Mekah. Nah, salah satu muridnya Syekh Zakaria yang bernama Imam Ibnu Hajar Al Haitami itulah yang menyebarkan sanat satu sanatnya Alawi yakni sanat tarekat ini. Nah inilah yang kemudian disebar oleh beliau dan murid-muridnya, diantaranya oleh Mullah Nasak Nudin, karena beliau bertemu waktu di Mekah, waktu naik haji, maka ini yang dijadikan patokan menjadi basis berbicara nasabnya Ba'alawi di Nusantara. Nah berikutnya ini ada lagi satu naskah dari Bugis ini dari tahun 1328 Hijriah. Ini sebutan munculnya Al Habib. Nah ini kan sebelumnya kan Sayyid ini kebanyakan disebut Sayyid. Kapan munculnya Al Habib ini? Bukan gelar sembarangan ternyata. Ini munculnya sapaan atau lakap Al Habib karena penghormatan kepada guru-guru sufi dari kaum Sayyid. Ini salah satu contohnya dari naskah Bugis ini dari dari Wajo. Ulama Bugis ini menyapa gurunya Ayat Al Atas. Nama gurunya itu disebut di sini apa nama Al Atas itu. Nah itu dengan Al Habib as -sayyid. nah, Jadi Sayyidnya tetap pakai, ya, tapi ada penambahan kata Al-Habib untuk menunjukkan pengho sebuah penghormatan jalur spiritual untuk guru sufi, sehingga dipakai istilah habib Nah sekarang istilah Al-Habib sudah lumrah dipakai di mana-mana, dan itu ternyata tidak seperti itu etikanya. Etikanya itu amendem bangsa Sayyid. Ini pesan dari <coughs> Kanjeng Sunan Gunung Jati diakui oleh Kanjeng Sunan Ampel gurunya Sunan Gunung Jati itu amendem bangsa Said, memendam. Jadi tidak mempopulerkan kesaidannya bahwa beliau keturunan Rasul enggak, tapi beliau menampilkan sanatnya, ilmunya. Bukan. Nah ini ini salah satu catatan kita malam ini bahwa etika para wali dulu, meskipun beliau adalah keturunan Sayyid, tapi amendem. Itu. Nah, salah satu contohnya di Sulawesi itu, Sulawesi itu tidak <tuh> waktu saya kecil ada yang menggunakan gelar Sayyid, ada yang tidak menggunakan. Meskipun itu Sayyid, tapi tidak tidak ditampakkan malah seperti keturun apa ini ayahnya Profesor Kurasyah. Disebut aja beliau Syekh Abdurrahman Syihab. Ayahnya beliau Profesor Syekh Profesor Syekh Abdurrahman Syihab. Tapi tidak digunakan saidnya. Nah, anak-anaknya juga kemudian mengikuti. Jadi Pak Quraish Syihab, Pak Alwi Syihab dan Pak Umar Syihab itu tidak menggunakan Sayyid atau Habib itu. Tapi ada juga imam masjid di kampung saya di Makassar itu sejak kecil disebut Puas syed. Tuan Sayyid. Nah, karena beliau memang imam masjid. Jadi imam kampung sekaligus imam masjid. Jadi disapa Sapa ditambah puannya. Puan itu kayak tuan, tuan Sayid nah, tapi ada juga yang memilih tidak menampakkan itu seperti Profesor Syekh Abdurrahman Syihab ayahnya Profesor Quraish Syihab. Nah, ini saya kira <coughs> catatan tentang diskusi malam ini tentang migrasi. Jadi poinnya adalah jalurnya jalur tarekat, kaderisasi walidullah penguatan ekonomi, hamuk kita tanah jawi, sehingga kita kemudian menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Dan sama-sama semuanya sudah menjadi menyatu dengan Nusantara ini. Angajawi. Jadi ini, jadi ini jadi banyak sumber yang harus kita baca untuk menunjukkan semua. Ini belum lagi saya kita baca tentang apa yang terjadi di era Mataram, era Pajang, era Kesultanan di Jogja, di Surakarta, dan seterusnya. Ini Kartasura, Surakarta. Nah, ini semua kita harus baca untuk mengungkap kembali bagaimana para Hadorim ini, kaum Hadorim ini, angajawi di Nusantara ini dan berperan aktif dalam sejarah bangsa ini untuk hamukuti tanah Jawi. Nah, kalau ada kasus seperti Syed Usman, nah saya baca bukunya almarhum ini, Profesor Dilyar Nur. Dalam bukunya itu, Modernist Muslim Movement itu. Nah, itu kan yang sudah terjemahkan gerakan Islam modern itu. Di halaman-halaman awal, beliau cerita Orang Belanda sendiri itu ragu-ragu tentang loyalitasnya Habib Usman. Kita ini tidak bisa pegang ini orang ini orang Belanda loh ini. Nah inilah yang dikutip oleh Bapak Nur untuk menunjukkan bahwa orang yang disebut antek Belanda pun orang Belandanya sendiri nggak yakin bahwa dia itu akan me membela kepentingannya. Jangan-jangan ini bermain dua kaki nih. Nah. Bermain di belakang ini bahaya ini. Ah itu kan? Jadi orang Belanda sendiri ragu-ragu. Ah inilah itulah catatan kita, jangan gampang memvonis seseorang hanya karena orang Belanda menyebutnya dia pernah menjadi pegawai penasihatnya Snuh dan seterusnya. Siapa tahu di belakang dia ada ini lagi kan, ada ada misi lagi. Nah, inilah yang menjadi catatan kita tidak bisa kita <coughs> vonis sembarangan atas <coughs> apa yang dilakukan, dilakukan oleh seseorang ketika dekat dengan Belanda itu. Oke, saya kira gitu ini catatan saya untuk <coughs> ini bahan-bahan tentang yang saya sampaikan tadi. Ini saya sudah ini ada buku yang saya bawa, ada sebagian di mobil yang mau ini termasuk sanat tadi itu sanat dan nasabnya dari sumber naskah-naskah tadi sudah saya masukkan di dua buku ini, oke okay, saya kira gitu, lebih dangkurannya mohon dimaafkan Wallahu muafiq ila aku amit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd ba eh uh, terima kasih dan yang saya hormati pengurus DPP Rabitul Alawiyah juga para narasumber eh uh, Dr. Alwi Alatas dan Ki Ahmad Baso ini sudah tinggi jam terbangnya berfikri kalau saya punya jam nggak terbang-terbang gitu <laughs> jadi ini senior-senior ya saya terinspirasi dengan Ki Ahmad Baso karena waktu saya kuliah masuk kuliah saya 2013 dan saya melihat pemaparan Ki Ahmad Baso tentang naskah Wangsa gitu. Nah beliau sendiri sudah lupa itu. Tapi saya masih ingat kemudian ada orang pada perempuan namanya Imas bertanya tentang manuskrip. Nah beliau kemudian mencecar habis-habisan untuk mempelajari manuskrip itu. Nah akhir dari situ saya tertarik dan kemudian uh, saya bergabung dengan tim Pustaka Wangsakerta di Keraton Kanoman dan kemudian mengikuti jejak beliau ya saya sebagai peneliti sejarah karena itu bidang saya di jurusan sejarah dan kalau kita bicara sejarah tentu butuh ilmu bantu diantaranya filologi nah kita belajar tentang filologi dosen saya namanya Ahmad Opan Safari Hashim beliau sudah wafat uh, dan kemudian uh, saya terus mempelajari meskipun beliau sudah wafat gitu Nah saya mau datang ya? ke sini sudah ke berapa ya? Keempat kali di Raputa Alawiyah ini. Saya udah keempat kali berarti. Jadi sebelum masalah nasab ini bergulir sejak 2019, eh uh, Pak Dokter, saya udah bersentuhan dengan Robito dengan Habib Ahmad bin Muhammad Alatas dan kebetulan saya sedang menelusuri nasab teman saya. Waktu itu saya belum belum nikah Habib Fikri. Saya baru lulus kuliah 2019, kemudian ada orang datang Syarifah Zahra Alhamid ya, pengen menikah kemudian saya ngurus-ngurus bertanya urusan bertanya ini silsilah calon suaminya ini kemana gitu nah itu saya yang ngurus-ngurus nah kebetulan dari Robito Cirebon kemudian ke Habib Hasan Al Jufri sampailah ke sini nah itu ceritanya panjang sebenarnya tapi orang yang saya urus ini orang Tasik ya, namanya Ya ada teman nama orang Tasik Saya juga baru kenal dan belum menikah Enggak taunya 2020 saya ketemu dengan seorang perempuan yang kelak Nanti jadi istri orang Tasik itu Jadi dulu saya ngurus Saya belum nikah Ngurus orang pengen nikah gitu Membantu Eh enggak taunya yang nikah saya duluan gitu Dan sama orang Tasik pula <guruh> Jadi ya Agusti opo itu luar biasa gitu ya Nah itu Alhamdulillah gitu Nah ini barokah ngurus nasab sebenarnya <guruh> Kemudian menikah Nah, saya udah keempat kali berarti ke, ke, sini alhamdulillah. Dan saya dianggapnya oleh orang-orang sebelah sana itu dianggapnya pemain baru. Yang apa apa, wong dia juga nggak tahu, jadi nggak berdosa yang nggak tahu juga gitu ya. Jadi ya sudahlah. Nah, eh uh, di antara teman-teman, kolega-kolega saya termasuk Gus Rumel dan kawan-kawan itu, mungkin di antara mereka yang paling beruntung itu saya, karena yang pernah berdebat langsung itu saya. <laughs> di benaker tanggal tiga Juli 2023 ribu ya, awal mulai itu bahwa itu ditantangin saya datang itu dipikir saya nggak berani saya berani datang sendirian sebelum yang Banten dari mulai jam setengah dua belas sampai maghrib dengan kurang keimad dan personil personilnya itu ya saya sendirian saya sendirian ada di di YouTube ya ada bisa bisa dilihat itu Pokoknya mencekam sebenarnya karena mereka ya mereka memang ya main kroyok gitu ya. Justru saya tahu tujuh semua mereka itu sampai-sampai begitu ya. Tapi ya uh, karena waktu itu saya pikirnya saya pengen tahu seilmiah apa gitu. Eh ternyata bohong semua gitu. Jadi mulai dari situ saya udah nggak yakin. Kalaupun berdebat lagi juga saya nggak yakin akan objektif karena baru beberapa jam saja sudah berani memberitakan berita bohong, apalagi sejarah yang sudah ratusan tahun, ada saksi saja berani berbohong, apalagi tidak ada saksi. Nah sejak saat itu saya sudah, sudah, sudah malas sebenarnya. Di Banten saya, saya hadir dan ya ternyata yang bersangkutan juga tidak, tidak hadir. Padahal nantang juga dia. Tapi ya sudah. Nah kemarin juga alhamdulillah nggak jadi juga Pak Dokter. Padahal saya sudah saya bernafsu itu. Uh, Oke, okay, uh, saya alhamdulillah uh, bisa bertemu dengan Ki Ahmad Baso di sini yang kedua kali sempat kita ngisi bareng di Cirebon. Cirebon ya, ketika membahas tentang politik Sunan Gunung Jati dan sekarang bisa bertemu lagi. Sebenarnya kan kalau saya berhadapan dengan beliau-beliau uh, ini kan agak minder gitu ya. Saya saya menghindari betul pengkultusan pengkultusan disebut ustadz gua saya bukan kemauan saya jadi uh, saya orang biasa mas-mas biasa dan bukan siapa-siapa tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua gitu ya nah uh, ini sebenarnya mak makalah ini awalnya pengen saya persiapkan untuk di Uwin wali songo ada uh, yang ingin saya tekankan adalah tentang nasab wali Songo yang ke Baalawi dan hampir di seluruh pesantren yang ada di Cirebon, catatan-catatan naskahnya itu merujuk kepada Baalawi. Tidak ada satupun yang merujuk ke Musa al kazim sebagaimana yang kemarin di Isbat. Satupun tidak ada. Ya, kali jam kulabang dan seterusnya gitu ya. Itu ya, tidak ada. yaitu itu ngarang-ngarang cerita. Ya. Nah, Tadi sudah disinggung oleh Kiai Ahmad Baso tentang hijrahnya Syed Abdul Malik uh, dari Yaman ke India. Nah, saya coba uh, flashback ke belakang agak jauh persentuhan Islam di Nusantara ini sudah terjadi sejak lama. Kalau kita baca bukunya Muhammad Al-Bakir itu yang terbit tahun 86 itu menceritakan bagaimana silsilah raja-raja perlak yang berdiri kira-kira 840 Masehi. Nah itu salah satu yang menjadi rajanya adalah Abdul Aziz Shah. Itu beliau anak dari Said Ali bin Muhammad ad -Dibaj. Nah ternyata Muhammad ad ini dalam bukunya beliau itu anak dari Imam Ja'far ja Sodik. Nah nanti kita bisa Teliti bareng-bareng, apakah memang ada nama beliau di dalam daftar nama-nama uh, Imam Jafar ja Sodik? Nah, selain ada Ali Al-Uraidi, kemudian Musa Al-Kahdim, kemudian Ismail, dan seterusnya, nah itu yang kemudian menurunkan raja-raja Perlak. Nah, itu yang kemudian bermigrasi dan dikenalnya, disebutnya oleh tokoh lokal, itu uh, Nahkoda, Nahkoda Khalifah sebutannya gitu. Nah, kemudian persentuhan berikutnya adalah surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dengan penguasa Sriwijaya. Kalau nggak salah eranya Sri Indrawarman. Jadi Sri Indrawarman ini mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini bisa kita lihat Manuskripnya ada di mana? Di Inggris, kalau nggak salah, kemudian di bukunya Profesor Dr. Azumardi Az di Azra juga diceritakan dalam bukunya "Jaringan Ulama dan Kepulauan Nusantara". Nah, itu mengirim surat bahwa Sri Indrawarman ini meminta agar Umar bin Abdul Aziz mengirimkan orang-orang Islam untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya. Nah, kita bisa bayangkan Sri Indrawarman mengirim berbagai macam kiriman diantaranya kapur barus. Nah suratnya itu berbunyi kira-kira begini. Dari raja di raja, yang keturunan dari seribu raja, yang istrinya adalah keturunan dari seribu raja, yang kandangnya terdiri dari seribu ekor gajah, seribu-seribu semua, seribu-seribu. Dengan ini meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan orang-orangnya agar mengajarkan Islam di Sriwijaya. Jadi abad ke-7, abad ke-8 persentuhan Islam dengan nusantara ini sudah terjadi. Sebagaimana pendapat uh, uh, Abdul Karim Amrullah ya Buya Hamka, kemudian Syekh Muqab Al-atas juga mengatakan yang hal yang sama gitu. Persentuhan sudah ada. Tapi apakah Islam sudah dianut oleh pribumi nusantara? Nah, ini yang kemudian ternyata Islam pada waktu itu hanya ada di pesisir-pesisir itu pun komunitas, misalnya Cina, Arab, Persia, gitu ya. Tapi pribumi lokal itu belum berhasil diislamkan. Kalau tadi kata Ahmad Baso, dakwahnya masih personal, belum membangun jaringan. Nah, kemudian kita cek lagi catatan Marco Polo, misalnya itu ketika beliau berkunjung ke Pasai menuliskan bahwa meskipun kerajaan Samudra Pasai sudah Islam, rajanya Malik Asaleh As yang pada waktu itu beliau punya guru namanya Said Ismail katanya dari Arab yang kemudian eh, apa namanya Pasai menjadi kesultanan yang besar ya seera dengan waktu itu perlak masih ada. Nah ini orang-orang pedalaman itu masih menyembah kayu. Ini catatan Marco Polo. Nah yang paling terakhir adalah catatan Mahuan. Laksamana Cengho ketika hibah selama tujuh kali dari 1405 sampai 1433. Itu menyebut Mahuan itu menuliskan bahwa Islam itu berkembang hanya di pesisir-pesisir. Itu awal abad 15. Jadi Wali Songo belum dakwah secara besar-besaran. Karena Suran Ampel kan kira-kira 1440-an, Gunung Jati 1470-an gitu. Tapi awal abad 15 ini sampai Mahuan menuliskan itu Islam masih minoritas. Jadi kira-kira ada 800 tahun Islam nggak bisa masuk. Susah menembus keyakinan masyarakat lokal gitu. Nah, kemudian juga kita bisa menemukan jejak Islam itu di Gresik ada makamnya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah nah ini merupakan salah satu tokoh ini bangsa-bangsa Sayyid kalau dalam pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara itu beliau masih keturun dari Imam Ja'far ja Sodik Fatimah binti Maimun bin Hibatullah ini nah beliau syahid dan itu terkait dengan migrasinya orang-orang orang-orang leran salah satu suku dari Persia yang kemudian daerah namanya Loran di di Gresik. Ini ada salah satunya adalah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah itu abad abad 11 kira-kira. Nah, itu salah satu tokoh syahid yang ada di Jawa Timur. Nah, ini kita bisa melihat di bukunya Ki Agus Sunyoto almarhum Atlas Wali Songo judulnya halaman 52 sampai 53. Nah, dinding tebal Islam saja di Nusantara, itu apa sih faktor yang kemudian menyebabkan Islam ini susah sekali ditembus keyakinannya kepada masyarakat lokal? Di antaranya adalah karena faktor kepercayaan. Di, di masyarakat kita sudah mapan dalam urusan kepercayaan. Ada Hindu, ada Buddha, ada Siwa Buddha, ada Kapitayan, ada Sunda Wibitan. Jadi kalau orang bicara agama di Nusantara ya itu bukan sesuatu yang baru dan masyarakatnya sudah punya agama yang mapan candi-candi yang berdiri itu terkait dengan agama-agama yang dulu pernah dilakukan oleh para pendahulu kita kerajaan-kerajaan pra Islam nah kemudian faktor stratifikasi sosial kitab nama Natia Salokantara misalnya jadi stratifikasi sosial itu dari mulai brahmana, waisa, sudra, candala, meleca tuja. Nah, yang brahmana ini orang yang sudah putus pamrih, sudah tidak lagi ngomongin dunia. Sudah tidak lagi terikat dengan dunia. Maka orang yang punya spiritualitas tinggi dan tidak lagi berkutat pada persoalan dunia, maka dia dianggap sebagai orang suci dan dia paling otoritatif dalam ngomongin agama. Nah, di bawahnya ada kesatria. Nah, kesatria itu kira-kira mereka pegawai negeri yang hidupnya dijamin oleh kerajaan tapi tidak boleh punya kekayaan pribadi. Nah, kemudian berikutnya adalah waisa. Sudah punya rumah, punya kendaraan. Punya perkebunan mungkin. Kemudian berikutnya sudra. Rumah punya, perkebunan punya, hewan peliharaan punya, punya perusahaan. Jadi dulu orang yang punya perusahaan, orang kaya itu kastanya rendah. Semakin dia kaya, semakin dia rendah. Dulu waktu zaman saya kecil, uh, saya kalau berteman dengan orang-orang kaya itu alergi. Justru orang-orang kaya itu menjadi objek wadanan, wadanan itu apa ya, pelecehan gitulah. Yang kedua adalah faktornya kalau kita berteman dengan orang-orang kaya yang di dalam pikiran kita jangan-jangan bapak ibunya nyupang, ngipri, pesugihan. Iya oh. <laughs> <laughs> itu saban saya kecil, jadi masih ada. Kita kalau berteman dengan orang-orang kaya, pikiran kita begitu, sehingga orang kaya itu bagi kita itu nggak ada harga dirinya. Beda dengan sekarang. Pengen berteman, lihat dia rokoknya apa ya. <laughs> Kalau Marlboro oke. Okay. Nah ini juga menjadi penghalang dalam stratifikasi sosial. Nah kemudian candala, candala itu uh, pendatang. Jadi luki, lukisan yang dilukis oleh orang Itali kalau nggak salah, namanya Antonio Pigafetta. Beliau melukiskan bagaimana karakternya orang Jawa itu kalau dia sedang berjalan di atas tanah dan ada seorang pendatang datang berjalan di atas tanah yang lebih tinggi itu disuruh turun kalau nggak mau dibunuh itu arogansinya orang Jawa dulu ya sebelum sebelum kemudian Wali Songo itu menghaluskan mereka itu saking saking fanatiknya mereka kepada mereka sendiri maka orang pendatang sebutnya kilalan atau pelayan. Nah, sehingga orang-orang ini kalau dia pendatang, apalagi punya perusahaan, terus ngomongin agama, dia bukan Brahmana ya, ya nggak akan dipercaya. Misal, Bratalegawa Legawa itu anak dari Bunisora Suradipati, abad ke-14. Dia seorang saudagar kaya, masuk Islam, menikah dengan Farhanah binti Muhammad, Kemudian berganti nama menjadi Haji Baharudin Al Jawi. Pengen mengislamkan kepada keluarganya kepada masyarakatnya pulang ke Cirebon di Talun dia pernah tinggal di situ. Kemudian dakwah di Sunda di Galuh, nggak ada yang terima. Faktornya apa? Dia pedagang. Pedagang ngomongin agama gitu. Nanti jangan-jangan dia jualan agama nanti. Nah, Pratelegawa gagal mengislamkan Sunda Galuh meskipun tidak ada perang nggak ada persekusi. Nah kemudian faktor strategi dakwah Islam tadi Kiai Ahmad Basu menyinggung masih personal-personal belum membangun jaringan sehingga agak susah untuk mengislamkan masyarakat Jawa pada waktu karena masih personal belum membangun jaringan gitu. Nah mulailah saya singkat saya abad 15 ketika ada disintegrasi politik kerajaan Majapahit dan menguatnya kerajaan Sunda Galuh. Awal abad 15, kira-kira 1401 sampai 1405 terjadi perang Paregreg. Perang antar keraja, keluarga raja, waktu itu rajanya Wikrawardana, menantu dari Hayam Muruk, terjadi perang Paregreg besar-besaran yang itu kemudian menjadikan berbagai mandala duku asrama terbengkalai. Duku asrama kemudian ini yang nanti cikal bakal menjadi tempat-tempat pasantrian tepatnya para para santri nah konon santri ini berasal dari kata sastri artinya orang yang mempelajari kitab suci namanya sastra bahasa tamil ya nah itu sastra itu artinya kitab suci maka ada kitab suci namanya sastra cendra hayuningrat jadi sastra itu asal-usul dari merupakan kitab suci jadi siapapun yang belajar tentang kitab suci maka dia disebut sastri yang kemudian jadi santri. Pas santrian jadi pesantren. Nah, maka kemudian orang yang belajar di tempat-tempat dulu bekas asrama mandala ini kemudian cikal bakal pesantren. Ya dulu belum ada pondok. Pondoknya orang masih ngaji ngalong lah. Kayak dulu saya ngaji ngaji ngalong di kiai-kiai gitu. Ngaji tentang Bidalul Hidayah dan seterusnya itu ngaji ngalong. Nah, ini yang kemudian disebutnya santri. Karena dulu belum bikin asrama-asrama, bikin belum bikin pondok-pondok sebagaimana hari ini. Nah, kemudian Islamisasi di Sunda Galuh oleh Baratalagawa ketika Mojopahit itu mengalami perang Paregreg di Sunda sedang kuat-kuatnya apa kerajaan ini lagi kuat-kuatnya. Jadi di Mojopahit lagi disintegrasi politik di Sunda Galuh itu sedang mengalami kekuatan kerajaan yang begitu luar biasa tapi terbuka kepada Islam salah satu rajanya adalah Maharaja Prabu Niskala Wastu Kancana yang pernah memakai gelar Satmata nah Satmata ini yang dipakai oleh Raden Paku atau Sunan Giri Satmata itu dalam konsep susunan Sunda di cerita parah ya kan kalau nggak salah ini ada saat mati tingkatan kelima jadi dari mulai acara adigama guru gama tuha saat mata suraloka Nirawareh nah, kalau Nirawareh udah sudah putus pamrikso dengan 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 duniawi nah itu konsep ini dipakai oleh wali songo sunan giri gelarnya prabu saat mata ini gelar-gelar yang pernah dipakai oleh Niskala wastu kanjana, raja Sunda Galuh. Jadi, Sunda kenapa harus ada Sunda Galuh? Karena Sunda dengan Galuh ini berbeda. Nah, Sunda sungai Citarum ke barat, Galuh sungai Citarum ke timur, yaitu Sunda Galuh. Nanti yang penguasa Galuh itu, uh, bapaknya Prabu Siliwangi, de Dewa- Dewani Niskala yang Sunda susuk tunggal. Nah, ini lagi nguat-nguatnya Islamisasi di... Uh, apa namanya, kerajaan Sunda Galuh sementara di Mojopahit lagi disintegrasi. Jadi ada terbalik ya posisinya. Nah kemudian ini yang menjadi jalan dakwah Islamisasi Wali Songo. Bersamaan dengan itu di naskah Purwakacarupa Nagari tahun 1416 itu ada kedatangan Laksamana Ho melakukan muhibah. Di tahun itu beliau membawa seorang ulama namanya Syekh Hasanuddin Kuro Karawang. Atau orang Cirebon menyebutnya Syekh Mursyahadatillah. Nah, Syekh Hasanuddin ini yang kemudian menjadi guru dari Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi. Kalau kita di Karawang itu di sana melihat silsilah dari Syekh Hasanuddin Kuro itu adalah Ba'alawi. Itu Ba'alawi. Nah ini termasuk tokoh-tokoh yang migrasi. Nah, ini Duriah Klan Baalawi Hadromi. Di saya ngutip dari naskah Purwaka. Nah itu ada uh, ada Sehusen Jemaatul Kubro ya. Kemudian tadi yang sebutkan oleh Kiai Ahmad Baso ada Maulana Malik Ibrahim seorang tokoh ulama yang dakwah di Jawa Timur di era Wikrawardana wafat tahun 14 19. Beliau disebut sebagai gurunya para pangeran. Dan beliau juga dikenal dengan kakek bantal kalau nggak salah. Nah kemudian tadi Syekh Kuro Karawang, kemudian Datu Kahfi. 1420 di dalam naskah Purwaka Corobanagari ini kedatangan seorang ulama dari Malaka asalnya pernah ngaji ke e, Mekah kemudian di Baghdad menjadi menantu dari Sultan Baghdad dan beliau kemudian datang ke Cirebon membawa para murid-muridnya yang nanti menjadi cikal bakal berdirinya pesantren Amparan Jati. Nah, sosok ini, Syekh Datuk Kafi ini, beliau anak dari Datuk Ahmad bin Datuk Isa. Nah, dalam naskah Purwaka, Datuk Isa ini anak dari Said Abdul Qadir Kailani. Abdul Qadir Kailani anak dari Abdullah Kanudin berarti Abdul Qadir Kailani ini kalau memang betul dinaskah itu berarti beliau bersaudara dengan Ahmad Syah Jalaluddin gitu kalau Ahmad Syah Jalaluddin menurunkan Seusan Jimatul Kubro kalau Abdul Qadir Kailani menurunkan Datuk Isa yang nanti menjadi guru di Malaka maka Datuk, Gurunya datuk. Uh, secara masa lebih jauh karena Datuk Isa ini kakek dan Datuk Kahfi. Kakek Datuk Isa punya anak Datuk Ahmad dan Datuk Soleh. Datuk Ahmad punya anak Datuk Kahfi, Datuk Soleh punya anak Datuk Abdul Jalil atau Sesi Dijenar Jenar. Atau Syekh Lemah Abang, Sesi di Ibrid, Syekh Kajenar, Susuhunan Binang. Nah ini untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh ulama para wali zaman dulu, itu memang beragam nama karena ganti guru ganti nama. Posisinya begitu setiap ganti guru ganti nama. Saya Datuk kafi di Purwaka disebutnya Hafid Al Mahdi. Kemudian juga disebut Datuk Kafi karena beliau mewarisi Datuk dari ayahnya dan beliau suka kholwat dalam gua Kafi. Jadi beliau disebut dengan Datuk Kafi. Kemudian belakangan disebut Syekh Nurjati. Nah ini Ba'alawi. karena ke atasnya ke Abdul Malik. Nah tadi sudah disinggung oleh Kiai Ahmad Basuk. Nah kemudian Maulana Ibrahim Samarkon Ayah dari Kanjeng Sunan Ampel Di Purwaka beliau disebutnya Jadi Suara Ki Ahmad Basu Saya Jadi Suara Kemudian disebut juga dalam Carukan Kanda Carang Seket Disebutnya Maulana Samsu Tamres Beliau juga disebut Ibrahim Zainuddin Akbar. Jadi Ibrahim Samarkon, Maulana Samsu Tamres, Syekh Jati Suara, apa lagi, Ibrahim Zaidun Akbar itu sami mawon. Namanya empat orangnya, satu saya Arifin. Coba berapa itu? Namanya lima orangnya, satu ada orangnya satu. Namanya banyak, apa orangnya banyak? Kayak misalnya Wiralodra satu, dua, tiga gitu. Itu kegelar, Kewusangkan satu, dua gitu. Itu, itu gelar gelarnya satu, orangnya banyak. Ada yang gelarnya banyak, orangnya satu. Nah ini mumet lagi nih. Makanya kenapa kita butuh komparasi? Tadi kata itu betul. Harus komparasi betul. Nggak bisa kita baca satu naskah saja. Harus komparasi dengan berbagai macam uh, data, sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Profesor Titi Pujastuti. Kita harus komparasi, nggak bisa satu. Nah kemudian berikutnya adalah Syekh Abdurrahman Panjunan. Nah, naskah yang ditulis oleh Kia Mahmud Rais menyatakan bahwa Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksaan atau Abdurrahim, kemudian Syarifah Baghdad itu migrasi dari Baghdad ke Cirebon. Nah, beliau-beliau ini pengamal tarekat. Tapi kalau di naskah itu dijelaskan Abdurrahman Abdurrahim ini suka joget-joget pakai terbangan di alun-alun jadi kayak semacam tarekat malam mati ya gitu, kayak, kayak, Mungkin tarekat malam mati ya. Nah, yang kemudian ketika sampai di Cirebon itu ditampung oleh Syekh Datuk Kafi. Ngaji di Amparan Jati. Sebelum datang ke Cirebon, dalam naskah itu dijelaskan, kalau engkau pengen keluar dari negara sekukuban, gitu. Redaksinya ya. Itu harus ke Cirebon karena saya Junaid, tapi bukan Junaid al Baghdadi muridnya Siri Asakoti. As ini beda, beda, beda orang, beda zaman. Kalau pengen keluar dari negara Baghdad, maka datanglah ke Cirebon karena Cirebon tanah yang diberkahi. Itu dalam naskahnya Kyai Mahmud Rais dijelaskan begitu. Jadi saya cuma ngutip aja. Nah kemudian datang ke sini dan yang meramaikan Cirebon pada waktu itu adalah keluarga dari Pangeran Panjunan. Nah ini Pangeran Panjunan ini kalau dalam naskah-naskah Babad itu beliau anak dari Syarif Sulaiman Al Baghdadi di Purwaka disebut anak dari Syedatukafi mau jalur Datukafi maupun Sulaiman Al Baghdadi ini atas sama-sama Mbak Alawi semua di dalam historiografi Cirebon jadi Sulaiman Al Baghdadi ini bersaudara dengan Syarif Abdullah ayah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati punya saudara juga namanya Syarifah Halimah yang nanti dinikah oleh satu Kafi. Nah, bin Ali Nurul Alim. Jadi saya usul Kubro itu punya putra yang masyhur satu Barkat Jenderal Alim, kedua Ali Nurul Alim, yang ketiga Ibrahim Zainuddin Akbar. Yang Barkat Jenderal Alim menurunkan Maulana Abdul Ghafur atau Maulana Malik Ibrahim kalau dalam ada cerbon yang nanti berdakwah di Gresik wafat 14-19. Sementara Ali Nurul Alim berputra Syarif Sulaiman Al Baghdadi, Syarif Abdullah Syarif Halimah. Nah, yang Syarif Abdullah menurunkan Syarif Hidayatullah, sementara Ibrahim Samarkand atau Ibrahim Zainuddin Akbar itu menurunkan Ali Rahmatullah yang kemudian jadi Sunan Ampel, kemudian Ali Musada yaitu kakaknya beliau dan kemudian bermigrasi dari Campa ke Mojopahit karena bibinya Sunan Ampel namanya Darawati itu dinikah oleh Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit jadi namanya Darawati atau disebutnya Ratu Kencono Wungu jadi bibinya beliau nah tarik garis ke atasnya lagi itu leluhurnya Sunan Ampel namanya Ratu Tapasi yang nanti nikah dengan Raja Campa jadi Sunan Ampel itu punya darah bangsawan Singosari dan kemudian menjadi keluarga besar Mojopahit. Nah maka para wali para sunan ini selain mereka itu orang-orang yang punya kapital besar, mereka keluarga bangsawan. Ya sunan Ampel masih keluarga bangsawan, sunan Gunung Jati bangsawan pejajaran. Ya. Sunan Bonang, Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada Kanjeng Sunan Gunung Jati ini tahun 1470 beliau datang ke sini ke Nusantara ke Banten dulu karena beliau beberapa ngaji termasuk yang tadi ditampilkan oleh Ki Ahmad Baso yang naskah Babat Cerbon riwet Maulana Hasanuddin di situ juga diceritakan beliau ngaji kepada Syekh Najmuruddin Al Kubro gitu gitu Kiai ya Najmuruddin Al Kubro yang dalam naskah sejarah Syarif Hidayatullah sejarah wali itu beliau ngaji kepada Najmuruddin Al Kubro selama kira-kira dua tahun di Mekah dan setelah lulus ngaji kepada beliau punya gelar namanya loh Gelarnya itu baru dari satu guru Kemudian oleh beliau suruh ngaji ke Seiskandaria Nah mungkin murid-murid dari generasi setelah Ibnu asakan dari Mengaji tentang tarekat Shadziliyah ke Seiskandaria ini Beberapa tahun kemudian dapat gelar namanya Arimatullah setelah itu ngaji lagi kepada Maulana Ishak yang tadi disebutkan. Maulana Ishak di mengkader Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Nah itu saya betul itu. Sunan Gunung Jati ngaji ke Maulana Ishak ngaji tentang laku zuhud dan tarekat anfusiah. Beliau dapat gelar Abdul Jalil. Setelah itu ngaji lagi ke Syekh Madkur. ke pada Syekh Madkur disuruh ngaji, kamu ngaji ke Datuk Barul. Datuk Barul Ngaji Tarekat Medama Khidir Dan beliau mendapat gelar Wujudullah Jadi naskah-naskah itu -naskah ceritakan begitu Termasuk naskah geraksan Yang dikutip oleh Kiai Asal Kresek itu Yang kemudian di situ silsilah Gunung Jati ke Musa Al-Kahdim Padahal bukan itu silsilah sanat Gunung Jati Ngaji kepada Datuk Barul jadi kalau di Walisongo mau tampilin itu naskah aslinya. Ya saya akan bedah nanti itu. Bener nggak itu? Itu Datuk Baru itu gurunya Gunung Jati yang nanti memberikan gelar Wujudullah. Nah, itu para uh, para ulama-ulama wali songo yang itu Baalawi. Jadi kalau kita pengen kuliti semua, ya yang seantero Nusantara ini sampai ke Malaysia, sampai ke Sulu, Mindanao segala macam, ya itu Baalawi mau gimana? Naskah-naskah Nusantara begitu kemudian dipindah secara serampangan ke Musa al yang jauh lebih gelap daripada jalur Baalawi. Gitu. Oke. Okay. Nah ini saya, saya copy paste naskah yang diposting oleh Ahmad Basud di Facebook. Nah, ini naskah Giri abad 17 kia ya, abad 17. Nah ini naskah Purwaka. Itu Baalawi. Nasi silsilah Sunan Giri, silsilah Sunan Giri itu Baalawi yang kemudian sekarang dipindah ke Al Jailani <laughs> ke Al ke ah, Al Jailani saya nggak tahu itu dari mana nah kemudian ini silsilah Sultan Banten silsilah Sultan Banten Sultan Aliuddin itu menyebutkan ke atasnya juga ke Baalawi sebagaimana naskah Pakem Banten kalau di Pakem Banten sebutannya Abdullah bukan Ubaidillah kalau di Purwaka Ubaidillah. Kalau yang tadi di naskah Giri itu Abdullah. Di Banten naskah Banten juga Abdullah gitu. Ada juga Ubaidillah. Ubaidillah ada juga ya, ada juga. Nah, jaringan dakwah Islam Wali Songo ini melalui beberapa beberapa cara. Yang pertama melalui aspek perkawinan. Jadi perkawinan ini menjadi penting pada waktu itu dalam rangka dakwah Islamisasi Ya misalnya Sunan Ampel ketika pertama kali sebelum ke Jawa dia kan pernah dakwah di Palembang mengislamkan Arya Damar anaknya Brawijaya V yang nanti punya keturunan namanya Raden Kusen. Nah itu dakwah di Palembang tiga bulan kalau nggak salah mengislamkan Arya Damar diganti namanya menjadi Arya Abdillah. Nah nanti keturunan-keturunannya itu gelarnya kiai-kiai semua. Jadi gelar bangsawan keturunan Arya Damar itu gelarnya kiai-kiai. Nah, Sunan Ampel juga kemudian menikah dengan anaknya Ki Bang Kuning, namanya Nyai Mas Karima. Nah, jadi pernikahan itu lahir namanya Nyai Murtosiah dan Nyai Murtosima. Nyai Murtosiah menikah dengan Sunan Giri. Nyai Murtosima menikah dengan Raden Fatah, pendiri kerajaan Demak Bintoro. Nah, dari aspek perkawinan ini Islam semakin menguat. Jadi ada ada entah ini makola Sayyidina Ali atau Imam Ghazali atau Kanjeng Nabi. Jadi antara agama dengan politik itu matahari matahari kembar kata. Jadi agama itu penjaga, eh, agama itu pondasi, politik itu penjaga gitu. Maka kenapa kemudian perlu berdiri kerajaan Demak pada waktu itu. Ya, raja pertamanya adalah Raden Patah yang menjadi murid dari Sunan Ampel sekaligus menantu dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel yang kemudian datang e, ke Jawa, beliau menikah dengan anaknya Ki Bang Nyimas Karimah, kemudian beliau diangkat sebagai imam di masjid di Surabaya menggantikan Arya Lembu Sura. Dan di situ kemudian beliau menikah dengan Nyai Gedeng Maloka, anak dari Arya Teja nih. Arya Teja ini yang nanti menurunkan uh, Kalijaga, Kali Jaga, Sunan Kali Jaga. Arya Teja, Arya Dikara ke atasnya itu yang tadi Ki Ahmad bahas sebutkan sampai ke Sayyidina Abbas. Nah, itu menikah dengan Gedeng Maloka punya anak diantaranya Sunan Bonang, Sunan Derajat kemudian uh, Nyai Geding Pancuran, Dia disebutkan di naskah yang tadi ditampilkan oleh Kia Ahmad Baso juga disebutkan di situ. Nah itu di antara anak-anaknya Sunan Ampel. Nah ini membangun jaringan dakwah itu melalui aspek perkawinan. Yang kedua adalah relasi politik. Nah, relasi politik antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten ini membangun satu aliansi besar untuk menghalau kedatangan bangsa Portugis di Sunda Kelapa. Jadi islamisasi yang dilakukan oleh para wali Songo itu bersamaan dengan perjanjian Tordesillas yang ditengaruh oleh Paus Urbanus VI yang membagi belahan dunia menjadi dua, timur dan barat. Yang barat itu nanti menjadi daerah jajahannya eh, uh, apa nama Spanyol, ya. Yang timur Portugis. Maka dikirim Columbus menemukan benua Amerika. Dikirim Vasco da Gama yang menginjakan kakinya di kota Calicut, India. Meskipun nanti antara Portugis dengan Spanyol ini konflik juga ketika perang antara Ternate dengan Tidore. Karena memperebutkan rempah-rempah itu, jalur rempah ini. Ternyata mereka keliling-keliling, mereka nyari rempah-rempah itu. Nah maka ada perjanjian lagi di antara mereka. Nah ini dakwah Islam Wali Songo ini bersamaan dengan misinya orang-orang Barat yang pengen menanamkan kuku imperialisme dan kolonialisme mereka gitu. Jadi tantangannya begitu besar dalam jaringan global ini Wali Songo karena menghadapi hegemoni imperialisme dan kolonialisme Barat pada waktu itu yang ditengarai oleh Paus Urbanus 6. Dan itu kan nggak nggak perjanjian itu kan kira-kira tahun 1494 Sebelumnya ya itu Islam di Spanyol dihancurkan oleh Ferdinand dan Isabella. Gitu. Nah, ini tantangannya begitu besar, maka kemudian kenapa wali songo harus membangun jaringan? Karena kalau tidak, mereka bisa dikalahkan oleh jaringan imperialisme barat itu. Nah, maka harus membangun aliansi politik. Nah, ketika Banten berdiri, kemudian Demak berdiri, Cirebon berdiri, kemudian Sumedang berdiri inisiatif uh, Pangeran Santri bin Pangeran Muhammad bin Pangeran Panjunan. Nah, ini Mbak Alawi yang mengislamkan Sumedang. Ratu Dewi Inten Dewata. Nah, ini diislamkan oleh beliau tahun 1530. Nah, kemudian Sunda Kelapa berhasil dikuasai tanggal 22 Juni 1527 atas Tita Sunan Gunung Jati mengutus seorang yang otot kawat balung dalam purwaka disebutnya namanya Fadilahkan atau Fatahilah orang Portugis menyebutnya Valetehan yang oleh Hussein Jaya Diningrat doktor pertama dari Leiden tahun 1913 menyebutkan bahwa Fatahilah dengan Gunung Jati ini sama Nah itu orang itu beliau di yang pertama kali menyamakan antara Sunan Gunung Jati dengan Fatahillah. melalui disertasinya tinjauan kritis sejarah Banten. Nah ini padahal orang yang berbeda. Nah, ketika aliansi-aliansi politik ini berhasil dikuatkan dan disatukan, walhasil Portugis tidak mampu menginjakan kakinya di Sunda Kelapa. Hengkang juga dia. Pergi ke Tidore dihajar oleh Sultan Babullah Nah, akhirnya nggak bisa menguasai Jawa. Nah, kemudian aliansi militer. Ketika Pati Unus menyerang armada Portugis di Malaka dua kali dan 1521 beliau uh, tewas terbunuh, itu beliau mem mengajak, uh, bukan mengajak. Cirebon itu mengirim bantuan pasukan militer, golongan adipati Sarwajala misalnya di kedengbungko. Itu adipati Sarvajala, mereka yang menjadi komandan angkatan laut itu dua kali Demak dengan Cirebon bergabung berusaha untuk mengalahkan Portugis di Malaka karena Malaka itu sudah dikuasai Portugis sejak 1511 ini diserang oleh oleh apa namanya oleh aliansi militer antara Demak dengan uh, dengan Cirebon nah, toko -toko ini. Nah toko tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh ini ini punya keterkaitan secara keilmuan sanad dan nasab dengan Mbak Alawi. Unus ini anaknya Raden Fatah. Raden Fatah itu beliau anaknya Brawijaya V. Punya istri Cina tadi disebutkan, namanya Siu Banci. Nah Siu Banci dalam histori Grafis di Purwaka atau di negara Kertabumi, itu anak dari Syekh Bentong dengan istrinya Siu Teo. Sementara Syekh Bentong anak dari Syekh Hasanuddin Kuro Karawang cuman memang uh, Raden Fatah ini banyak cenderung-cenderung uh, ke uh, apa namanya uh, banyak pejabat-pejabat dari Cina pada waktu itu itu Raden Fatah jadi masih ada masih ada turunan juga meskipun jalurnya perempuan gitu ya nah kemudian lembaga pesantren atau sentra dakwah ke pesantren Amparan Jati kemudian pesantren Ampel Denta kemudian uh, pesantren Sunan Bonang ini membangun jaringan antar satu dengan yang antar sunan ini membangun membangun jaringan yang kemudian jaringan itu semakin menguat dan pada akhirnya antar guru dengan murid murid dengan guru ini saling terhubung dan saling terkait dan di situ juga ada pengkaderan para santri ya misalnya sunan gunung jati sunan kalijaga sunan bonang kemudian sunan derajat itu murid dari sunan ampel nah sunan gunung jati setelah dari kudus itu ke Ampel, nyantri ke Ampel dipersaudarakan dengan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gini ini satu-satu angkatan. Nah, beliau kemudian Sunan Ampel mengkader para santri-santrinya ini di pesantren Ampel Denta untuk menyebarkan Islam se wilayah Jawa bahkan bisa keluar Jawa. Ini melalui jaringan-jaringan ini. Jadi antara perkawinan, relasi politik, aliansi militer, lembaga pesantren dan pengkaderan santri. Nah berikutnya adalah tentang pribumisasi Islam Wali Songo yang mengedepankan konsep adesi Sah Noris itu punya dua teori yang dikutip oleh Azra Yang pertama konversi, yang kedua adesi Kalau konversi ini ketika Islam masuk orang secara totalitas Mulai dari pakaian, gaya hidup, cara ngomong, semua pure Seperti orang Islam Arab tapi kalau adesi itu ada kompromi dengan budaya lokal. Nah para wali sungai itu dia ber, mereka berkompromi dengan budaya lokal, sehingga ketika mereka meleburkan diri, meleburkan identitasnya, sebagaimana tadi Kiamat Ahmad Baso, Sunan Gunung Jati memendem, memendam identitas dia sebagai seorang sayid. gelar yang dipakai adalah susu Hunan atau sunan gelar ini yang lazimnya pernah dipakai oleh raja-raja Sunda Sunan Parung misalnya Sunan Parung Gangsa di Talaga. Sunan, Talaga sunan Talaga itu Sunan ini gelar dari Sunda tapi kemudian gelar penguasa ya yang kemudian dipakai oleh para wali Songo jadi wali Songo itu selain beliau seorang ahli agama dia punya otoritas kudus di wilayah kudus kiri di wilayah kiri gunung jati wilayah gunung jati gitu jadi dia punya otoritas secara tanah saya ingat dobel. Jadi saya Syayidin Panatep Panatagama. Nah, Gunung Gunung Jati asunan Ampel gernya Susuhunan. Tidak Syekh. Bukan Sayid. Bukan Sayid, le. bukan sayid. Tapi susu tapi Susuhunan. Nah, inilah meleburkan diri. nggak dipakai itunya, Susuhunan. Maka kemudian Gunung Jati dikenal dengan Ingkang Sinuhun Jati Purba Wisesa Sayidin Panatep Panatagama Khalifatur Rasulullah Kutubi Zaman Ing Tanah Sunda. Bukan khalifatullah, khalifatur rasulillah, rasulillah. Sama seperti gelarnya di Ponorogo? khalifatur rasulillah Nah, Sunan gunung Jati gelarnya itu Sayyidin panatagama Nah, ya. kemudian gelar-gelar yang lain adalah raden, pangeran gitu ya Kemudian, ya kalau sekarang-sekarang ada kiai uh, Kiai itu kalau, kalau merujuk pada gelar-gelar keturunan dari Arya Damar Itu gelar-gelar bangsawan, kiai itu yang kemudian diambil gelar itu untuk menisbatkan kepada orang-orang yang ahli agama jadi kiai. Jadi padahal awal itu gelar-gelar untuk untuk bangsawan. Nah itu memakai gelar-gelar gelar-gelar lokal yang dipakai. Nah sehingga tidak nampak kesayidannya karena konsep dakwahnya adalah adesi kompromi dengan budaya lokal sehingga si pendakwah ini bukan lagi dianggap orang nan jauh di sana tapi bagian dari pribumi sini. Gitu. Nah, nanti soal pribumi imigran nanti kita bahas tuh lebih lebih fokus nanti. Bahwa ternyata kita ini tidak ada yang pribumi aslinya. Nah, kemudian modifikasi budaya. Wali Songo itu mengembangkan tradisi. Nah, bubur suro. Kalau di Cirebon, bubur suro. Kalau tanggal 10 Asyura itu ada bubur suro yang buburnya ditaruh di atas takir. Nah, takir itu bentuk seperti perahu. Nah, ini multitafsir. Perahu ini dikatakan sebagai representasi dari perahunya Nabi Nuh. Perahu yang kedua Ahlul Bed. Ya, ya. Jadi Ahlul Bed itu seperti perahu. Safinatun Nuh gitu ya. Nah, saya. <laughs> <laughs> ya, saya dulu ngasih Sahifinatun Naja gitu. Saya, saya nah, tapa ya, ulannya Betul betul. Iya itu. Kitab dulu waktu saya kecil ngaji ya, uh, kitab Safinah gitu ya faslun tapi fasol gitu ya pasal gitu nah itu kemudian ada uh, bahasa wali songo itu menyisipkan berbagai macam kosakata kosakata kayak misalnya hari misalnya ya Hari itu kan dulu Radite, Soma, Anggara, Boda, Respati, Sukra, Sanesara. Itu nama-nama hari dulu kita. Yang kemudian diganti menjadi Ahad. Jadi urutan hari itu sebenarnya kita itu Ahad. Minggu itu minggu itu hari pertama. Sekarang kita libur karena kolonialisme itu. Ya, yeah. Ahad, Senin, Selasa, Rebu itu kan kosa-kosa kata Arab yang dijawakan, dilokalkan gitu dilokalkan. Nah kemudian nama-nama bulan ya, nama-nama bulan ya, Muharram gitu-gitu kan, yang kemudian dipakai sama Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram. Kalau di Cirebon itu ada Ramjiji nama-nama bulan Ramjiji, Parluji, Mualpatma, Muhirnema, Diwaltipat, Dihiropat gitu. Nah kemudian ada Jablulu, Banmalu, Donemro, Waljiro, Dahroji, Jahpatji. Itu 12 nama-nama bulan dari mulai ram sampai jah dari mulai muharam sampai idul adha nah itu memakai gelar-gelar apa nama-nama itu nah kemudian seni nah, seni itu ada yang pertunjukan ada yang apa namanya produk kemudian juga ada kuliner nah wali song memanfaatkan ini cara-cara dakwahnya melalui wayang melalui gamelan Nah di Cirebon tuh ada gamelan sekaten tradisi bunyikan gamelan sekaten tanggal 8 sampai tanggal 12 mulut. Kalau pengen dengerin gamelan sekaten di era itu di naska, di Kedung itu Rang diceritakan dari 1470 Walang Sungsang sudah memulai tradisi panjang jimat dan sentral islamisasi di Siti Ingil. Ketika orang pengen masuk mendengarkan gamelan sekaten, itu dia harus bayar tiket sebagaimana kita nonton konser Dewa 19. Ya, tiketnya adalah membaca dua kalimat syahadat. Maka pintu di Siti Hinggil yang sebelah utara namanya lawang syahadat. Ya itu halus betul gitu. Nah, kemudian setelah masuk ke lawang syahadat, dia harus dikenalkan kepada Kanjeng Nabi, maka lewat lawang solawat yang di sebelah selatan. Setelah kenal kepada Kanjeng Nabi, maka harus ikut risalahnya ke pintu kiblat. Itu yang ada di Siti Hinggil, Keraton Kanoman. Nah kalau kita ke sana kita akan melihat ada lawang sahadat, lawang solawat dan lawang kiblat. Di sebelah timurnya ada bangsal sekaten atau mandekaresmen tempat dibujukannya gamelan sekaten yang mana untuk mengajak masyarakat pada waktu itu untuk masuk Islam dengan yang dengan cara yang begitu halus dakwahnya dengan cara yang sangat luar biasa gitu bukan tadi sebagaimana yang di India gitu ada salah satu raja India Sultan Aurangzeb kalau nggak salah kiai gitu. Orang Zeb itu abdu 17 ya ini itu dia melakukan hitan paksa secara massal kepada orang-orang Hindu. Orang Zeb pernah melakukan itu. Ketika kerajaan di India mengalami kemunduran, orang-orang yang tadi dikhitan paksa disuruh masuk Islam disuruh ini kembali ke agama lama dan memusuhi Islam akhirnya berbalik. Karena dakwahnya itu dengan kekerasan. Bukan tasawuf. Bukan tasawuf. Tapi kalau wali songo pakainya tasawuf, serat dewa ruci gitu gitu. Ya, serat dewa ruci itu unik gitu. Perja, perjalanan tasawuf oh, tasawuf itu tentang Nur Muhammad itu, panjang zimat itu tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ada tarekat di Cirebon, tarekat Muhammadiyah Syatariyah itu menceritakan asal usul Nur Muhammad. Jadi tradisi yang paling besar yang diciptakan oleh Wali Songo, baik di Demak, yang kemudian di Jogja, di Solo maupun di Cirebon, yang paling besar adalah Maulid Nabi yang paling besar. Cek dimanapun. Di Sulawesi. Sama Sulawesi, itu Maulid Nabi yang paling besar. Oh, al Aidit, al -Aidid. jalurnya Alwi Amul Fakih ya, dari Abdurrahman. Nah itu yang paling besar adalah peringatan Maulid Nabi. Jadi saking cintanya dulu, Wali Songo mengajarkan bagaimana masyarakat kita agar cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka dengan prosesi Maulid Nabi di Cirebon namanya Panjang Jimat. Panjang itu nama piring. Nama piring-piring panjang sebutannya. Jimat itu nasi yang sejak masih gabah dikupas satu-satu dengan baca solawat. Satu-satu dengan baca solawat. Namanya bapak sindang kasih yang melakukan itu. Dan turun temurun sampai hari ini. Jadi yang dimaksud Jimat itu bukan bendanya, bukan, tapi nasi ini dibacakan sholawat, itu berapa kilo itu? jadi yang dimaksud jimat itu nasinya nah sementara kita mengharap syafaat ya kita harus bersholawat gitu jadi kecintaan kita kepada kanjeng nabi dilukiskan, digambarkan diaplikasikan dengan tradisi panjang jimat yang lain menyebutnya sekatenan disebut Menyebut juga pelalan pelalan itu fadol, keutamaan, jadi malam yang utama jadi sebutnya pelal orang kita kan susah menyebut Arab Pelal. Nah dengan dengan konsep seperti itu. Nah sehingga Islam itu sangat ramah dan melebur dengan tradisi, kompromi dengan tradisi, dengan konsep adesi tadi. Berkompromi dengan budaya lokal, dengan kearifan, kearifan lokal. Kemudian dengan gamelan, dengan musik, sampai dengan dolanan anak-anak. Sunan Giri menciptakan sublok-sublok swing. -sublok -sublok dolan anak-anak. Dan itu filosofinya luar biasa. Sunan Kalijaga dengan tembang, selir ilir. Eh, Sunan Muria gundul-gundul pacul itu misalnya. Nah itu dengan tembang. Jadi para wali ini dulu cara dakwah Islamnya melihat yang paling disukai masyarakat apa, maka dia akan masuk dari situ. Nah dalam babat Banten misalnya, Maulana Hasanuddin itu saking pengen mengislamkan ajar di Banten, Girang, Banten Girang, adu ayam. Kalau sekarang tangkap polisi itu karena judi sabung ayam. <lacht> 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 iya, ada wartawan nanya ke saya, Kang ada nggak sejarah tentang judi? Katanya ada, teman-teman itu adu ayam dengan dengan para ajar di Banten Girang uh, di Gunung Pulasari gitu. Itu pakai sabung sabung ayam. Taruhan, kalau saya menang saya ikut sampean. Kalau kalah sebaliknya. Wah Hasanuddin menang menang terus. menang terus 500 ajar masuk Islam semua Di tangan Mulana Hasanuddin Luar biasa perlu Makanya perlu itu belajar itu Pak <laughs> kalau di kita ya, kiai gaple gaple itu untuk islamisasi gimana iya iya balak kosong manusia harus iman harus islam jangan sirik jangan musyrik balak kosong balak siji iman <laughs> coba Iya. Jadi sampai dolanan yang hari ini kita seba dianggap sebagai judi oleh para kiai kiai dulu lama dulu bisa jadi mengislamkan orang. Alat dakwah. Da Luar biasa itu. Saya nggak kepikir kok orang bisa begitu ya gitu. Iya. Jangan-jangan kalau misalnya Wali Songo waktu itu menjumpai game online gitu ya. Mobile Legend gitu. Kayaknya damai lewat Mobile Legend kayaknya itu. Iya. Jadi caranya begitu. Ini Ba'alawi awal waktu itu, caranya seperti itu. Jadi menggunakan instrumen-instrumen lokal untuk menarik masyarakat agar mereka masuk Islam. Sehingga Islam itu tidak asing bagi mereka. Jadi ditanam dari dalam. Membatin, Membatin betul gitu. Nah itu kalau kalau tidak seperti itu, waduh sudah dari dulu kita bubar Indonesia ini bubar itu. Seperti India, seperti Campa yang sudah tidak punya lagi akar kebudayaan hilang itu kalau tidak dengan cara-cara seperti itu Andalus Andalus itu tujuh abad bercokol di sana Islam sampai ibnu Arobi yang di Seville ahli sufi penulis kitab apa uh, Futuhat al Maki pengarang fiah ibnu Malik itu orang sana itu kita nggak bisa bayangkan itu kalau tidak punya akar kebudayaan bisa hangus itu kita Nah kemudian dengan kuliner, dengan kuliner, makan, makan. makan. ya makan. Selamatan dulu, dulu itu tumpeng itu kan orang-orang kapitayan itu. Tapi Sunan Bonang nggak menghilangkan tumpeng, tumpeng yang tetap ada. Nah kemudian untuk selamatan kenduri gitu-gitu. Kemudian nasi uduk, ini ada cerita nasi uduk itu katanya nasi wudu, salah satu makanan kesukaannya Sunan, Sultan Agung. Nah di Cirebon itu nasi jimat itu kalau dipesusi, dicuci, itu harus oleh orang-orang perempuan yang harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu nggak boleh. Aturannya begitu. Nasi harus suci, juga, harus, suci dari haid. Maka kesebutannya perawan sundi ya. Harus suci itu. Nasi wudhu. Nah, nasi wudhu ini, setelah wudhu, kan kita sholat. Nah, maka kemudian lauknya adalah ayam yang diingkung, seperti posisi sujud. Diungkap, gitu. Iya, diungkap. iya, jadi di- 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 diingkung, posisi ayamnya seperti orang sujud. Ya, gitu. jadi setelah wudhu, sholat, sholat kan diantaranya sujud rukunnya. Nah, kemudian setelah itu, sambelnya adalah sambel-sambel kepleng. Ya, kepleng itu sergep geleng-geleng lah, ilah- ilah wirid gitu. Jadi makanannya aja udah ngajak kita untuk dekat kepada Tuhan. Tak korup. Itu baru makanannya. Setelah sampai ke Jakarta, bid'ah ada sambal gorengnya. Ada kerupuknya gitu. Iya. Iya, itu nasi uduk, nasi kuning. Iya. Ya, Ya sekarang nasi Iya. Makanan-makanan tradisional kita, nasi wuduk, nasi kuning tuh kreasinya para wali. Ya kemudian apalagi nasi apalagi? Nasi jimat. Itu kan sekarang jadi menu sarapan kita, bubur. Iya, bubur untuk sarapan pagi. Nasi kuning, nasi uduk untuk sarapan juga. Ya kan jadi jadi menu sarapan kita gitu. Itu kreasi-kreasi para wali, kuliner. Ada lagi docang kalau di Cirebon, Tocang itu zaman para wali itu nasi nih, ada, warna hitam? ada warna hitam Nah Nah kalau uh, Kalau itu catatnya kita belum menemukan Giyai nah, Belum menemukan, literasinya kita belum menemukan Yang ada nasi jamblang, tapi itu nasi jamblang Itu era abad 19 oh, Yang, ya. eh, itu pelopor Namanya Haji Abdul Latif Nah Haji Abdul Latif ini keturunan Dari Sultan Khairuddin, Sultan Kanoman ke-4 yang kemudian mencetuskan nasi jamblang dia nikah dengan orang Cina yang Cina jamblang tapi ya Cina jamblang di ya saya itu orang Depok Depok jamblang itu nah itu Haji Abdul Latif pencetusnya nasi jam nasi jamblang itu nah dengan kuliner jadi berbagai macam hal oleh para wali Songo menjadi alat untuk Islamisasi nah belum lagi Suluk ya tadi Ki Ahmad Basu ada kitab Yusnan Headbook Van Bonang ya yang kitab itu pernah diambil oleh Cornelis du Hurtman. abad 5, 16 akhir ya nah itu, itu Head Book Van Bonang itu yang mengkaji habis-habisan kitab Head Book Van Bonang bukan kita pak Syirike yang mengkaji itu Syirike orang Belanda bukan kita makanya kita pengen belajar sastra Jawa, itu di Belanda ya mau belajar sastra Sunda di Perancis. Gila <laughs> Kita sendiri. Iya, suluk. Banyak sekali suluk. Ya tadi ada uh, salah satu yang menginformasikan kepada saya tentang tadi serat, serat apa tadi yang Sunan Kalijaga itu? Serat Dewa Ruci ya. Nah serat Dewa Ruci ini, dalam, serat sendiri kalau saya menginformasikannya. Ini bisa dicek nanti, barangkali saya salah. Jadi, Empu Prapanca itu punya kitab apa gitu ya? Kemudian oleh Sunan Bonang suruh nyalin Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menyalin kitab itu. Sila Krama apa gitu namanya? Yang kemudian jadi serat Dewa Ruci ini perjalanan spiritual Bima yang kemudian diumpamakan kan Sunan Sunan Kalijaga itu pernah belajar dari beberapa serat ya itu ke Nabi Khidir ya Kiai ya. Iya. Nah itu diceritakan dalam serat Dewa Ruci beliau tuh masuk ke dalam tubuhnya Nabi Khidir dari telinga kiri itu itu uh, bisa baca di bukunya Atlas Wali Songo yang tulisannya Pak Agus Sunyoto itu masuk ke telinga kiri dan dia merasa nyaman di situ tadi oleh Kiai Ahmad Basu jangan nyaman kamu dengan Makrifat turun ada perang berata Yuda gitu nah Sunan Kalijaga kemudian keluar itu diceritakan itu perjalanan sufistik Sunan Kalijaga untuk berguru kepada Nabi Khidir di tengah lautan dan gelar Kali Jaga itu waktu di Cirebon di Cirebon di bab naskah klien ada Sunan Kalijaga. Jaga hasilnya juga ada itu di Cirebon beliau dikasih kemiri oleh Sunan Gunung Jati untuk wirid kemirinya jatuh ke sungai dia hanyut sampai ke laut gitu di naskah klien menceritakan begitu jadi kemudian beliau dapat gelar susu Hunan Kali Jaga itu di Cirebon bukan di Kadilangu. Nah, kemudian transformasi konsep kenegaraan. Jadi wali songo ini yang uh, terkenal sebagai backing politik, setting politiknya para raja. Ya Sunan Ampel setting politik dari Raden Fatah. Ya Sunan Gunung Jati ya raja ya wali. Sunan Giri termasuk Sunan Giri. Prapen yang menjadi uh, backing politik termasuk yang mengesahkan para penguasa-penguasa itu ya, ya Giri waktu itu ya. Jadi kalau belum disahkan oleh Giri ya belum 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 sah itu MPR-nya MPR, -nya. MPR -nya gitu. Kalau zaman Hindu di Sunda Galuh itu di Galunggung tempat untuk abiseka gitulah. Kalau belum disahkan oleh orang-orang Galunggung itu belum sah itu sebagai raja sebagai penguasa. Nah itu punya otoritas itu. Nah kemudian transformasi dari pedalaman ke pesisir menyambut apa jaringan Islam global. Karena tahu ini, kalau kita nggak beradaptasi dengan situasi, kita akan digilas oleh globalisasi, maka kemudian pindah dari pesisir ke dari pedalaman ke pesisir di Cirebon. Sama yang tadinya pusat di Talun, ya, uh, oleh siapa uh, bunisora dan keturunannya itu, kemudian ke, ke uh, pesisir. Nah, Syekh Nurjati meminta kepada Walang Sungsang untuk babad alas Tanah Kebun Pesisir tahun 1445. Kemudian bikinlah kerajaan Cirebon atau Keraton. Pakungwati, Banten pun sama dari Banten Girang dipindah ke pesisir jadilah keraton Surasowan gitu. Nah itu transformasi bentuk kenegaraan. Nah termasuk kitab kita menang kitab hukum ya, kitab hukum Demak itu kalau nggak salah namanya Angger Suryangalem. Itu ada percampuran juga dari kitab-kitab lama Mojopahit, Kutara Manawa, Dharma Sastra. Atau pepakem jaksa Pabudina Cirebon kan Pepakem Raja Niscaya, kemudian Kutaramanawa Manawa dan Masastra, Pepakem Raja Suru dan seterusnya itu kan percampuran tuh kompilasi berbagai macam kitab hukum. Dari Cirebon Pepakem jasa begitu namanya. Kalau uh, Demak Angger Surya Ngalem nah, sebutannya. Nah kemudian tokoh-tokoh uh, dari Hadorim dalam lingkaran istana. Jadi salah satu ciri ini ciri salah satu aja ciri-ciri dari keturunan Mbak Alawi biasanya beliau-beliau ini dekat dengan lingkaran istana ya seperti Said Abdurrahman Basyaiban yang disebut Pangeran Raja Laut saya datang uh, saya dapat data ini dari 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 Jogja yang dekat di Jogokarian itu menantu dari Sunan Gunung Jati ini yang nikah dengan Ratu Winaon kemudian Syah Nuruddin Araniri Ar itu ayahnya orang dari Yaman, Nuruddin Araniri, Ar nah, yang jadi mufti di Aceh, zaman Sultan Iskandar Sandi. Kemudian Syarif Hasim Jamalulail yang tadi disebutkan oleh Dr. Alwi, yang beliau menikah dengan Syah, Sultanah Kumalat Syah, yang memerintah tahun 1688 99 itu Sultanah terakhir kalau nggak salah. Nah, yang di Aceh, nah kemudian... Uh, Syed Abdurrahman Tajuddin Mbak Shaiban, yang menikah dengan Ratu Ayu Katijah yang nanti melahirkan Said Sulaiman Mojo Akung mendirikan pesantren Sitogiri. Nah kemudian Said Mustafa Asgaf dan Said Ismail Jamalullah yang jadi guru dari Abdurrahman Palembang, Sultan Palembang, kemudian Said, uh, Abdul Somad Al, Al Palembangi. Ini keturunan Yaman, ayahnya. Keturunan Yaman. Nah kemudian eh uh, Syed Ahmad bin Muhammad Basyaiban yang menjadi menantu dari Patih dan Nurjo era uh, Hamengkubuwono pertama kalau apa kedua ini. Nah kemudian uh, anak uh, keturunan lagi Syed Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Basyaiban yang menjadi Bupati pertama Magelang atau disebutnya Danu Ningrat sebutannya. Jadi lingkaran-lingkaran Ba'alawi di sana itu sangat kental. Nah ini sangat tarekat Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari yang belajar kepada Syekh Umar Basyaiban. Tuh, pada Syekh Umar Basyaiban. Itu bisa baca di bukunya Azra halaman 274. 72 itu ada di situ. Nah, ini sangat silsilah uh, Sunan Gunung Jadi dan Syarif Kafi ke jalur Sunan Al-Baghdadi dan Sirr Asakoti As sampai ke Imam Hasan Basri. Nah, ini Sanad tarikat syatariyah yang di situ menyebut Syekh Wajihuddin Ba'alawi yang nanti akan menurunkan siapa Ahmad al qusasi Ibrahim al Qurani, Abdul Rauf Asingkili, kemudian Syekh uh, yang Pamijahan Abdul Muhi Pamijahan. Nah itu dari ada keterkaitan, ada rendetan sanad dari Ba'alawi ini. Nah ini langsung saja ini uh, silsilah murid dari Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat saudara seperguruan Abdul Karim Al Bantani. Nah ini silsilah saya uh, Syekh Pasiraga di Baalawi semua ini. Nah ini silsilah dari Mama Ciwedus Kuningan, muridnya Syekh Kholil Bangkalan. Menyebut silsilahnya itu jalurnya Baalawi. Pemangku-pemangku pesantren di Kuningan, di Cirebon itu Baalawi. Nah, kira-kira inilah. Daripada tahu semua kalau ini, pasti tahu semua. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh uh, Dr. Alwi, saya nggak akan panjang lebar soal ini. Jadi migrasi orang-orang, kita tahunya Vandenberg aja gitu. Ya Jalur migrasi tahun abad 18 akhir dan 19, kita tahunya itu aja, itu yang digoreng. Yang pada akhirnya narasinya adalah, narasi mereka adalah untuk menjadi Orang-orangnya Belanda, anteknya Belanda, soal segala macam gitu. Nah ini, padahal sebelum ini Berg juga menyatakan sebelum abad 1918 sudah ada, tapi yang digoreng tuh yang ini saja, gitu. Nah ini pribumi dan imigran dalam cengkeraman kolonial. Senok Habib Usman bin Yahya itu bukan. Uh, bahagia dengan Snok ya. Snok ini dia juga punya kolega Abu Bakar Jaya diningrat yang menjadi pejabat konsulat di Jeddah yang membantu dia. Ya, kemudian Habib eh, eh Hasan Mustafa yang mem yang menjembatani dia ke Aceh itu. Hasan Mustafa Garut. Ya yang su 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 sufi, sastrawan, sufistik yang lagunya dikutip oleh Sujiwo Tejo. Nah, kemudian Haji Agus Salim pernah jadi mata-mata. Kemudian dia tobat. Haji Agus Salim. Staff, konsul, staff ya, staff konsul. Ah kemudian Husen Jaya Diningrat, murid kesayangannya Snok Horgronya ini. Kalau Sosro Kartono enggak dia dia ini lawan. Tapi kalau Husen Jaya Diningrat, murid kesayangan Snok Horgronya. Nah kemudian Habib Abdurrahman Zahir tadi disebutkan oleh Habib. Nah itulah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada yang tidak ada yang pribumi asli. Mau kita tarik dari Prabu Siliwangi, ataupun raja-raja Mojopahit itu kan ke atasnya misal kalau Prabu Siliwangi ke atasnya ke Dewa Niskala, Niskala Wastu Kancana ke atas lagi ke Prabu Lingga Buana, ke atas lagi ke Resi Manikmaya Manikmaya itu bukan orang asli, dia orang India Ketaruma, jayasingawarman orang India Raja-raja Cirebon Indra Prasta, Resi Santanu, orang India Iya, jadi kita, nggak ada yang pribumi. Uang kita ini aslinya bukan 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 hidup di bumi. Kita kan asli dari surga. Bukan asli pribumi gitu. Jadi nggak ada yang pribumi. Nggak ada. Kita ini migrasi dari surga ke bumi. Jadi kalau pengen jadi orang pribumi ya lucu gitu. Ya. Jadi inilah. Jadi kita harus kalau pengen ngaku Nusantara harus belajar raja-raja Nusantara asal usulnya dari mana. Demikian Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.